أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. سورة التحريم آية ينكنه. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. سورة الروم آية 21.
قال الله تعالى في القرآن الكريم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita beramai-ramai di malam ini kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita beramai-ramai di malam ini kepada ahli keluarga Nabi, anak beranak Nabi, juga para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucap syukur, sama-sama kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sebagai pencipta alam, baik dunia juga akhirat. Kita selaku seorang hamba dia yang beriman penuh, sama-sama kita ucap terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terima kasih inilah yang membuat berjayanya kita. Terima kasih inilah yang dapat menjayakan program kita yang besar. Dengan tak suka-suka di malam ni, kita boleh berhimpun ramai-ramai di masjid, di depan masjid Bukit Pacu kita di malam ni. Maka alhamdulillah, di malam ni kita agak kata ramai puak kita ni. Lipoh sampai ke jalan ke tembok ni. Lepas tu, kau ni boleh lagi duduk depan ni. Duduk depan, duduk tembok ni. Duduk berdiri ni, duduk belakang ni, boleh lagi duduk depan ni. 4-5 orang, 10 orang lagi ni. Lepas tu jaga budak-budak jangan duduk geger tu. Tidak hamat tu baik tu. Pergi duduk di belakang tengok tu. Ya budak, ya gitu tengok. Pergi duduk di belakang, pergi duduk di belakang tu. Ya budak ni yang nasib tak apa. Nasib ya berat, ya perhati deh. Dia ceramah dia tak reti, dia main Ultraman. Dia main Batman. Pasal dekat nak lahau lagi tu. Ambil orang tua-tua, tua-tua main duduk sini. Ya pelik buat kita, orang tua duduk belakang. Jadi tak lawan mana jatuh ni deh. Tu. Nah, pakat mari duduk dapat ni weh. Tu hodok tu. Hodok diri mari ha. Mari. Allah, kalau nasi tak kena panggil tu. Kalau nasi tak kena panggil ha, bakak berubuk meja. Mai dok ni, Baik ibu-ibu, ayah-ayah di malam ni alhamdulillah. Sebelum hamba nak cerita sikit sebanyak di malam ni sakut paut dengan keramaian kita. Keramaian kita yang mana setahun sekali ada keramaian. Sebagaimana ditulis sini apa panggil Asura. Asura sampan. Surah sampan. Maka alhamdulillah di malam ni nak yang kata satu kejayaan. Tuk-tuk semua. Yang sama sekali dengan adik-adik rumanja kita, wairun-wairun kita di sini dapat menjayakan Asura sampan. Maka tema yang mana dibui kepada hamba, yang mana gantung di tepi sana, iaitu hijrah. Membentukkan kesatuan. Kesatuan. Hijrah ni membentuk kesatuan ummah. Maka alhamdulillah, majlis macam ini kalau tidak ada kesatuan, tidak ada perpaduan, maka dia tak akan lahir semacam ini. Lebih-lebih lagi Asyura. Karena Asyura ni yertih. Karena nak boleh makan sekawah tu
ambil di pagi siapa asah. Baru nak boleh buh makuk, baru boleh nak buh muluk. Karena Asyura ni dia makan masa. Berhajat kepada orang haru. Nah, berhajat kepada orang kacar Asyura ni. Ha, sebab itulah. Kalau tidak ada, tidak ada perpaduan, tidak ada bergotong royong. Umah kita, maka tak berjaya lah majlis Asyura. Maka insyaAllah saya nak cerita sikit sebanyak di malam ni. Maka terlebih dulu saya terima kasih kepada tuan rumah. Selaku tuan rumah, Tok Imi, Tok Khatib, Tok Bila dan kanak-kanakan serumah. Itu selaku tuan rumah. Juga selaku tuan rumahnya, iaitu Tok Nebel, Pucuai, Coroboh, Poroso dia. Nah, dan tuan rumah juga Tok Kemenih. Tok Kemenih. Nah, sebagai tuan rumah juga. Di malam ni saya terima kasih banyak-banyak pada Tok Kemenih kita. Nah, kita dengar saat ini ucapan dia 2-3 patah. Tok Menih kita ni muda menah dah. Dan nama terima kasih juga kepada Tok Menih Tanah Putih kita yang bersama di malam dengan kita. Dan seterusnya kita amat terima kasih juga kepada Rong Nayuk yang bersama dengan kita di malam ni. Tu dah. Dan amat tak lupa juga kepada Ong Boto. Amat terima kasih banyak-banyak. Dan kepada hadirin hadirat muslimin muslimat Tutu Ime di jire-jire sini ni, amat terima kasih banyak-banyak. Nah, Tutu Ime mana? Tutu Ime, Tutu Ime Jelapeh. Tu, amat jumpa saat ni makan nasi sekali. Amat terima kasih juga. Abis saya kita, nah. Dan Tutu Ime lain, Tutu Ime Tok Khatib, Tok Bila pun amat terima kasih belako-lako. Yang amat tak sebut nama tu tak sesuatu hati pun lah. Nah, amat hormati belako semua yang ada di di depan masjid kita di malam ini, alhamdulillah. Di Bukit Pacu ni, tebing tinggi, menesta ni. Maka alhamdulillah di malam ini kita dapat berjumpa mata, kita dapat mendengar sikit sebanyak. Sebagaimana yang paling besar sekali kita hijrah ni, kita nak cari perubahan hidup kita. Tu tujuan besar sekali hijrah. Yang mana kita dah mengingati ma'al hijrah, ma'al hijrah. Nak, kita nak cari apa nama? Apa ni nak cari titik perubahan? Nak cari cutkan pelan-pelan ciwit? Nak cari ke arah yang terlebih baik lagi? Tahun lalu kita duduk molek dah. Tapi tahun ni kita cari we menekak sikit lagi. Baru ni tahun lepas kemarin kita duduk semaya jemaah dah. Tapi sekadar semaya jemaah je. Wirik kita tak baca. Tok Ime Wisalek, kita turun di selipar kelip pula. Tahun ni kita cari yang lebih molek sikit. Tok Ime sudah Wisalek, kita wirik sekali dengan Tok Ime, doa sekali Tok Ime, kelip sekali dengan Tok Ime. Itu nak jadi kau molek. Dulu kita tak pernah mengatik, hari ni kita kena mengatik. Dulu kita tak pernah semaya sunat, hari ni kita pisah semaya sunat. Dulu kita tak pernah semaya sunat duha. Tak pernah semaya sunat duha. Nak pergi matang pakai ambil pisah matang perak. Lepas ni kita semaya sunat duha dulu. Bila semaya sunat duha dah, kita semaya sunat isyrak katik dulu. Tak pernah kita semaya sunat tahajud di waktu tengah malam. Hari ni kita semaya sunat tahajud di tengah malam. Belum waktu subuh boleh setengah je kita bangun. Ambil semaya Allahu Akbar. Semaya katik sunat tahajud di waktu tengah malam. Tak pernah kita kecek dengan Tuhan. Hari ini kita kecek katik dengan Tuhan. Sudah semaya akad tangi royak Tuhan katik. Gapo kita susah di hari ini? Gapo yang kita nak di hari ini? Kita kena kecek dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita banyak di dalam ujian-ujian Allah Ta'ala. Banyak bala-bala menipu kita. Banyak fitnah-fitnah yang berlaku di dalam masyarakat kita. Lebih-lebih lagi apa ni? Haru-haru yang berlaku di kawasan rumah kita. Sebab tu kita acik boleh kita akat tangan minta, ya Allah, ya Tuhanku, jauhlah bala-bala bercakap, ya Allah, kawasan rumah aku ni, ya Allah, untuk nak jaga umat-umatku, ya Allah. Ya Allah, jadilah anak-anakku semua ni anak yang soleh, ya Allah. Rajinlah beribadat, rajinlah aku ni, ya Allah, dan keluarga aku, ya Allah. Jadilah semua ni ahli syurga, ya Allah. Apalah dosa aku ni, ya Allah. Kita kecek banyak.
Hari ini kita perlu sekali nak kecek. Tak kira lebih-lebih lagi punam. Orang jadi punam kena kecek dengan Tuhan lebih banyak. Kerana dia orang miko di dalam masyarakat. Dia orang miko rakyat. Ni nak ayat tau punam. Sebab tu dia kena selalu berdamping diri dengan Allah Ta'ala. Hari ni nak ayat kata. Sebab tu titik hijrah ni berarti besar kepada kita. Memberi arti besar kepada kita sebagai kita hidup di masa learning. Nak menuju kepada masa depan lagi akan datang. Lebih lagi orang jadi punam. Macam mana wisai tat dia. Wesian dia. Dia nak bawa arah ke mana anak-anak rakyat dia. Hatak ngaji di masjid, nak kena nak helak ngaji di masjid. Hatak betul Fatihah, nak kena nak betul Fatihah. Hatak rajin semaya jemaah, nak lagu mana nak semaya jemaah. Semua ni punam kena mikir, kena mikir, kena mikir, kena mikir. Ha, hari ni nak ayak. Kerana apa? Hak ni terhati di atas punam sendiri. Sebab tu punam hari ni kena ada wisaitat. Wisaitat nak lagu mana anak rakyat kita. Kerana kita orang Islam tak suka dengan orang Sia. Orang Sia dia kira kata kerongkan-kerongkan gitu ya. Dia gahit kerongkan, dia buat ikut dia lagu mana pun tak. Orang Islam dia bawa sampai akhirat esok. Punam akan bawa sampai akhirat esok. Tuhan akan tanya belum nak meniti siratal mustaqim. Di tempat kita timai amalat, di situlah kita akan pelepah segala kaitan dengan kita. Kalau kita jadi Tok Imeh, Tuhan akan tanya, hei Tok Imeh, selama menjadi Tok Imeh, buat apa kata anak makmum? Pernah ke tak ada mengajar anak makmum? Pernah ke tak mulai anak makmum? Pernah ke tak musuh anak makmum? Semua dia tanya habis. Tu nebel, tu kemenai, obotan, naik apa? Orang Islam, no, ya, punam Islam sampai sana. Sebab tu hari ni kita kena jaga molek. Sebab tu cuba ingat contoh. Contoh deh, contoh kita orang Islam punam. Iaitu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Ibn Khattab. Macam mana dia jadi punam? 10 tahun. Akhir sekali mati dia mati kelik belakang. Tu dia jadi Tok Imeh. Dia mati kelik belakang, tinggal pedai dulu belakang, mata cabai. Tu Sayyidina Umar. Lagu mana punam dia? Punam dia lagu mana? Sayyidina Umar malam-malam dia tak tidur. Malam-malam dia tak tidur, dia tidur malam. Bukan dia tengok bola. Sayyidina Umar bila pukul 1, pukul 2 dia jalan dalam soi-soi di Madinah. Ke celah-celah rumah rakyat dia. Tu Sayyidina Umar. Dia berjalan, berjalan, berjalan. Dia berjalan apa tu? Jalan nak dengar kederitaan rakyat. Dia nak cari kederitaan susah rakyat. Nak tahu kata rakyat ni susah ke apa kata. Malam-malam dia mesak, dia mesak, dia mesak. Tak ada seorang buat tahu tu. Tak ada bodyguard dia, tak ada dia seorang-seorang. Nyok, nyok, serik, serik. Satu kali je dia jumpa dengan dua orang, dua beranak. Rumah lain gelap belakang, tidur belakang dah pukul 1, pukul 2 dah. Didapati satu rumah tu pelita dia cerah. Pelita dia cerah. Kemudian dia masuk ke dekat tak telinga di dinding. Dengarlah budak dia teriak dalam rumah. Budak dia teriak dalam rumah. Dia panggil mek, mek, mek. Kalau kita lain lagu tu. Umi, umi, umi. Tidur tak jeneral kerana dia lapar. Dia lapar, dia lapar. Budak lapar. Dia minta makan ni ke mek dia. Mek dia kata kena, Umar duk dengar. Umar, mek dia kata, hawai tidur, tidur, tidur dulu. Tidur tak apa. Mek dia pergi ambil batu ada besar, besar gelai betih. Boleh puyuk, ambil air bubuh, tak dah dapur. Dia gelegok, kelok, 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 kelok. Dia gelegok, tak dah dapur. Batu, rebuh batu. Tipu anak dia nak beri anak dia tidur. Tipu anak dia nak beri anak dia tidur. Ha, tu nak ayat kata. Nak beri anak dia tu tidur, tipu. Anak dia tak jeneral dah lapar telajak. Lapar telajak. Tak jeneral. Ha, tu. Duk, 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 duk.
Umar duk dengar, Umar duk dengar. Nah, Umar duk dengar. Umar kata kan? Umar kata, hawa kita ni. Kalau Umar tahu tak jadi lagu ni. Ha, duk kecek dengan anak dia. Dia tipu. Nawi anak dia tidur dulu. Tak apalah, bila masuk, Umar nak, apa ni, mek nak gerak, mek nak gerak. Tidur, 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 tidur. Tapi dia dapati anak dia saat ni tu tak boleh tidur. Karena perut lapar lah, jok kosong. Tak ada gandum nak makan. Umar bila dengar lagu tu lek dinding. Dia dengar lek dinding, mek dia duk kata gitu, dia tahu dah, duk tipu anak dia. Umar klik dah. Nyok, nyok jalan lagi. Bukalah setor gandum. Buka tempat duk ladung gandum, ambil ladung, ambil gandum segundi. Pikul tengah malam, pukul 2 malam, nyok, nyok, nyok. Gerembah dan di pintu makcik tu. Ketuk pintu, kok, 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 assalamualaikum. 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 Okey, Tino tu terkejut. Pukul 2 malam. Buka pintu kecil tengok. Umar kata, makcik, ambil gandum ni tak ni. Ambil gandum, ambil orang mari wi gandum ke makcik ni. Makcik masaklah malam ni wi anak makcik makan. Esok makcik pergi jumpa dengan ambo dek nung deh. Dia royak. Tak nak apa. Makcik cuba ambil gandum masuk. Kami, 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 kami buat roti bakar, bakar, bakar. Anak dia makan sampai tidur kenyit. Pagi esok dia pergi tempat. Dia tak kenal Saidina Umar. Orang kampung dia tak kenal. Bagi tempat kerja tu, di opis dia baru tahu tu, haa, Umar semalam. Baru tahu kata Saidina Umar semalam, presiden. Nayak rat dan menteri. Allah, terkejut dia, kejut, kejut, kejut. Hani nak ayat tu, punam Umar. Nak wifuak kita pakat tiru, ni lah orang yang jadi punam. Kita panggil kata, rakyat kena tak dapah. Kalau bahasa Malaysia dia kata, rakyat didahulukan. Apa-apa kena peracacun makan. Peracacun makan. Belum apa-apa. Hani apa panggil apa ni? Apa panggil punam. Bimeh ke apa? Bimeh takut Tuhan tanya di akhirat esok kita ni jadi punam. Kita madu ke tak dengar? Dengar anak rakyat kita. Hani Saidina Umar nak ayak. Tu nak ayak. Bimeh takut. Dia ni salah dengan Allah Ta'ala lagi ke datang. Anak rakyat tak ada makan ni, derita hidup. Tapi dia tak padu, dia tak padu. Hani ingat, kita pun dimakia hari ni. Tu ime ke, tu nebe ke, tu kemeni ke. Nah, nayuk obota ke. Tak ada kira orang Islam lagu ni dah sikap. Apa panggil pemimpin. Hani pemimpin nak ayak tu. Ha, pemimpin nak ayak tu. Hani keadaan kita di hari ni dimakia lah. Maka malam ni Alhamdulillah. Dengan adanya pemimpin capu tangi dengan wairun-wairun pemuda-pemuda kita dapat jayakan satu agenda besar program besar di malam ini iaitu Ashura Sampan. Ha, Ashura Sampan besar sekali kita di hari ini. Maka Ashura ni apa panggil satu apa panggil watanatam satu prapeni orang Melayu kita sini. Bukan sekadar watanatam. Kita ni jadi ugama dah. Surah ni jadi ugama di hari ni. Sebenarnya surah ni ni asal-asalnya apa panggil peringatan sejarah silam. Peringatan sejarah lama. Sejarah mana? Sejarah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Hani sejarah apa ni? Sejarah Nabi Nuh alaihi salam. Ha, tu surah nak ayat tu. Kerana bulan Mahrem ni ada tiga peristiwa agung. Bulan Mahrem ni ada tiga peristiwa agung. Hak kaitan dengan bulan Mahrem. Yang pertama surah. Yang keduanya puasa 10 Mahrem. Yang ketiga hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpindah Nabi kita daripada Mekah ke Madinah. Ha, tu nak ayat tu. Tu bulan Mahrem ni ada hikam tiga. Yang mana? Yang mana kita telah maklum. Surah ni apa panggil ada kaitan dengan Nabi Nuh alaihi salam. Ada kaitan dengan Nabi Nuh alaihi salam.
Kerana apa? Kerana Nabi Nuh ni kita tahu belakang dah, dia Nabi dan Rasul. Nabi Nuh ni kerja dia berdakwah. Tuhan dok royak dalam Qur'annya Rasul ni. Tuhan kata walaqad ba'asna fi kulli ummati rasula. Dan sesungguhnya kami bakit tiap-tiap umat itu adanya rasul. Nabi Tuhan dok royak dalam Qur'an dia. Tuhan dok royak dalam Qur'an ni tiap-tiap umat tu ada rasul. Tak sunyi daripada rasul. Masa Nabi Nuh, Nuh rasul. Masa Nabi Idris, Idris rasul. Orang yang hidup masa Ibrahim, Ibrahim rasul. Orang yang hidup masa Nabi Musa, Musa rasul. Orang yang hidup masa Nabi Isa, Isa rasul. Kita hidup di masa Nabi Muhammad, Nabi Muhammad rasul. Tu Tuhan royak siap-siap ada. Ada rasul, ada rasul, ada rasul. Tiap-tiap semai, tiap-tiap yuk manusia ni ada rasul belaka. Tuhan bakit rasul belaka. Maka rasul ni hak Tuhan bakit ni gapo kerja dia? Kerja dia gapo nama mocik-mocik. Kerja dia nyo Tuhan kata ani'budullah. Ani'budullah wajtani butagut. Dua kali rasul dia kerja. Dia tak buat sengkrak, dia tak ada buat benar dah. Kerja dia dua kali rasul. Ani'budullah. Ajak orang sembah Allah. Tu rasul. Dakwah orang wi masuk Islam. Ajak orang wi masuk Islam. Bila masuk Islam dia sembah Allah. Tu kerja rasul. Wajtani buttahut. Lagi orang buat jahat. Tu kerja rasul ni. Dua kali ni. Ajak orang sembah Allah. Lagi orang buat jahat. Tu kerjanya. Ani'budullah wajtani buttahut. Hani kalau orang tanya kita dasar Islam pokok dua kali. Kalau orang kata, oh Islam ni jahat. Islam ni jahat sungguh. Kita kata, bahawm, 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 bahawm. Mu ni bahawm. Mu tak reti Quran. Mu kata mengikut hawa nafsu mu. Islam tak jahat, Islam ni baik sekali. Mana dasar dia sani? Baca ayat sani, kita dengar. Walakad ba'asna fi kulli ummatir rasulah. Dan sesungguhnya kami bakit tiap-tiap umat tu akan rasul. Rasul ni kerja apa? Tuhan kata, ani'budullah wajtani buttagut. Ajak orang sembah Allah. Larang orang buat jahat. Han mano? Ada Islam ada ajar orang buat jahat? Tak ada. Pernah dengar tak? Pernah ngaji tak kitab-kitab buat kita ni kepada ada tak? Ada tak lah kitab-kitab Jawi, kitab Arab ada tak kita ni mengaji? Tak ada. Amal dengan ngaji pondok tak bisa temu. Tak ada tu guru baca. Dan bermula orang Islam itu apabila berjumpa dengan orang membunuhlah. Ada tak guru? Tak ada. Tak bisa berjumpa dalam kitab. Tidak. Tidak. Tak ada. Ini dasar Islam ni. Dasar Islam ni nak ayat ke apa? Ajak orang sembah Allah. Sampai Nabi yang berdakwah. Semua Nabi dakwah lah kau. Semua Nabi berdakwah. Dakwah apa tu? Ajak orang sembah Allah. Larang orang buat jahat. Itu orang panggil dasar. Dasar, dasar. Dah. Oh, tinggal berjalan dah. Oh, bunyi. Ya, ya, pakak bubuh dah weh, pakak bubuh. Pengerusi royak dah tadi, pakak bubuh. Ya, nak sekurang 20 kot weh. Lepas tu, sekeleng jangan bubuh weh, murih dia. Dia takut keliru dengan anak batu. Nama buh anak batu siap bunyi gelegang. Dah, tu.
tu kalau dah ambo berhenti start deh. We kutik dulu. Ya tak leh kalau ambo kaca tadi lemo dah tengok keting tu. Tak padu kat ambo, dah popo dah mesti tengok keting. Aku kutik habis dulu eh. Tu. Gena ting sute ya ke? Allah nyanyo, kau ni dah kutik ke deh? Allah. Ini kena pakai lima butir. Lama malah ni. Pukul 12. Pukul 12 baru sudah ting. Banyak butir lah ting tu weh. Tu. Ya gini he. Hey, cara dia nak ya. Hey, cara dia tak kena dia bawa gi. Witing jalan sendiri. Witing jalan sendiri. Dia mau pergi. Dia halau kau tu, halau kau ni. Kiri kanan dia mau halau ni. Dia mau sapa. Boh. Gitu kan. Lagu tu jejak semua. Boh, tak nak royak lah. Jagi sendiri. Dia kan nak orang nak kerap belakang. Kakak nak mati belakang kan. Ya. Tu buh bakak buh. InsyaAllah deh. Masjid kita ni perlu sangat kepada batu wer di hari ni. InsyaAllah. Buh senyak-senyak lah jangan hidup gege. Jangan hidup gege lah senyak-senyak je. Mana saat ni nak poting dah kok ni weh. Lukuk mana dah? Mari kita cari hak kita. Jadi kita telah maklum bahawa Allah Ta'ala bakit Nabi dan Rasul ni kerja dianya dua perkara sani. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Ajak orang sembah Allah, melarikan manusia orang ni buat jahat. Larik orang buat jahat. Tu dasar Islam no ayat tu. Dasar Islam lagu tu. Tu dasar Islam. Maka kita tengok Rasul ke Rasul, Nabi ke Nabi, kerja ayat lagu tu lah. Sehingga Nabi Nuh alaihi salam yang mana kita ada buat surah hari ni. Peristiwa dia panjang sekali Nabi Nuh alaihi salam. Kerana Nabi Nuh dia berdakwah selama 950 tahun. Nabi Nuh dia ajak orang sembah Allah 950 tahun. Kurang 50 tahun, 1000 tahun. Tu noyak Nabi Nuh alaihi salam. Lama. Cukup lama Nabi Nuh. Tapi tahu ke tak? Nabi Nuh dapat menguasai umat dia berapa orang? Selama 950 tahun ni berapa orang hak masuk Islam? Hak masuk Islam berapa orang? 84 orang. Cuba kira tengok. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, boleh orangnya 84 orang. Allah lama. Lama. Nak royak kata lama.
Ni kisi depan ni kosong banyak deh, mai duduk depan-depan ni. Lek ni pun banyak lagi kisi ni. Baik, Nabi Nuh dia berdakwah masa dia hidup selama 950 tahun. Selama 950 tahun. Orang yang ikut dia nya 84 orang. Setengah kata 83 orang. Tu bila sekali dengan Nabi Nuh dah. Boleh jadi orang luar dalam 80 orang. Tu Nabi Nuh berdakwah noya tu. Masa lama dekat dengan 1,000 tahun. Cuba tengok. Kerja nak kerja Rasul. Siapa tua diri-diri dah Nabi Nuh. Dia jadi Rasul. Tak cakap nak dakwah. Tak cakap nak dakwah. Dia dah royak ke Tuhan. Inni da'autu qawmi laylan wa nahara. Ya Allah. Rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara. Ya Allah, aku telah dakwah. Aku ajak kaumku ni siang dan malam. Dia teroyak ke Tuhan. Walam yazidhu du'ai illa firara. Tak ada tambah dakwahku. Tak ada siapa tambah, tak ada siapa dia masuk baru dak. Dak sekadar tu ya. Illa firara. Malaikat pakak lari belaka. Pakak lari tak sih, tak sih. Dak ramai-ramai bila Nabi Nuh gi pakak lari ya dah. Akik punggung gi dah. Tak si dengar kau, tak si dengar Nabi Nuh sarah. Tak si dengar Nabi Nuh ajak masuk Islam. Tu kau Nabi Nuh royak tu. Sampai tak ada tambah boleh 84 orang tu. Tak cakap nak berdakwah. Sehingga akhir sekali Nabi Nuh marah kepada kaum dia. Akhir sekali Nabi Nuh dia marah ke kaum dia. Dia selalu berdoa dengan Allah Taala. Dia akad tangis dengan Allah Ta'ala Nabi Nuh. Dia tak mengharap dah kata kaum dia ni nak masuk Islam. Kerana 950 tahun. Bukan sikit-sikit. Bukan 100 tahun. 950 tahun. Maka Nabi Nuh dia berdoa. Nabi Nuh dia akad tangis. Dia minta Tuhan. Dia kata gana, Rabbi, 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 hey Tuhanku. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Eh Tuhanku, aku nak minta kamu. Mu jangan tinggallah di permukaan bumi ni orang kafir. Walau sebuah rumah pun mu mapuh berhabis. Tu doa Nabi Nuh. Dia minta Tuhan we mapuh berhabis. Orang tak berimej kepada dia. Orang yang kafir dengan dia. Orang kupur dengan dia. Tak masuk Islam. Nabi Nuh kata, dayara wala sebuah rumah. Suruh mati habis. Situlah Allah Ta'ala perintah ke Nabi Nuh. Hei Nuh. Mungsipelah, mungsiaklah buat kapal besar. Naik ke bukit, buat kapal Nuh. Tu noyak tu Nabi Nuh alaihi salam. Naik buat kapal atas bukit ni. 84 orang ni bawa bekal naik bukit. Tebal pun kayu besar-besar buat kapal. Buat kapal bahtera. Bukan buka kokok. Bukan beda. Kapal besar, kapal besar.
Nabi Nuh naik dengan kaum-kaum dia naik bukit. Lama-lama tahu di kaum dia, tahu di puak kaum-kaum dia di kampung ni, pakak kata huduh ke Nabi Nuh, pakak ngepek ke Nabi Nuh, pakak kata huduh ke Nabi Nuh. Kata orang tua bengong, orang tua tak ada otak, orang tua nyanyuk, orang tua gila, macam-macam kata kepada Nabi Nuh. Ada gamuk ke orang buat ke kapal atas bukit, orang buat ke perahu atas bukit, orang buat tepi sungai, tepi laut. Bila sudah dah tolak dalam air masuk, pani buat atas bukit nak buat turun lagu mana? Gamuk ke nak buat turun lagu mana? Belaga dengan batu, belaga dengan pohon kayu, pecah belicing lah. Fuak kaum dia ada kata ke Nabi Nuh, kata macam-macam. Orang tua tak ada otak, orang tua bengong, orang tua gila. Nabi Nuh teriak, teriak, teriak. Di pipi dia ada dua garis putih. Nampak putih di pipi Nabi Nuh? Bekas air mata. Bekas air mata Nabi Nuh nak teriak. Kerana kaum dia ni wak seher dengan dia. Jamai mulut kaum dia, kata huduh-huduh. Kata huduh-huduh ke Nabi Nuh. Nabi Nuh sobat, sobat, sobat. Puak kaum dia pakak kata-kata, tak beradu. Akhir sekali kaum dia naik pergi berok, naik pergi berok. Cuba tengok. Kata dengan mulut Nabi Nuh tak beradu. Pakak puak demon naik berok beratus-ratus orang. Yak jujur naik pergi berok lah kapal Nabi Nuh. Nuh buat tak ada sudah lagi. Naik pergi berok, nak jatuh sampai berok. Beci kau Nabi Nuh sampai tangguh tu. Pas naik pergi berok, tak kena kecek dah kita. Oh, dengar tahik ni, tak kena kecek dah lah. Nih. Ha, kita ada stokoh lagi toh kita pun cari je jumpa. Tahik nak jatuh. Tak ada. Nih, bahu tahik lagi toh. Eh, mak muhab iya berok kau ni. Eh. Dukuk mana? Bahasa dekat-dekat ni. Bahasa dekat ya. Cari mutah kita lagi toh kita nak jatuh. Stoko ya. Hak Nabi Nuh ni 4500 stoko. Allah, acting ni blue blind. Lah perut kapal. Nak buat gendo kapal besar. Munduk bujunung. Pum. Hak ni duk bujunung. Pum. Pas naik yap jujur. Naik yap jujur. Naik jujur. Berok tu si Nuh tu buat kapal. Beci ke Nabi Nuh. Hatu noyak kau Nabi Nuh, tu noyak Nabi Nuh berdakwah. Ha, susah tak susah para nabi dan rasul bawa agama. Nak royak kita kata hari ni kita kena sayang kepada agama. Kita kena cara kepada agama. Kita nak boleh agama ni bukan mudah, poci-moci weh. Poci-moci noyak tu nak boleh ke agama ni Allahu Akbar. Kita noyak tu. Kita ni masuk di dalam orang seni sekali dah. Tidak. Kita boleh agama ni nak ayat dengan pri-pri. Sampai tu kita tak berasa saya. Kerana kita boleh pri. Supo tanah orang kok nesta ni lah. Jatuh ke anak ni jual murah-murah. Tak ingat cik dia dulu nak mari buk-buk sini. Bawa bekal nak ayat kata. Tebal hutan cerah. Pakak dengan mek dia tu kat, weh dulu. Kapok belitung injen gaji tak dok zaman dulu. Tebal batal besar-besar lah, 2-3 semeluk. Besar-besar perut kubah, perut lembu. Batal apa di sepohon-sepohon. Tu nak ayat tu. Nak boleh semocok, nak boleh 25 rai. Nak waksung kerok, nak wik anak pakak makan ni. Merung lek malah, merung lek tengah hari, hitam hidung-hidung kecing kuning, kecing merah. Nak boleh buat sengkrok noyak tu. Saya kerana ia boleh susah. Dekat ia nak mati, ia pesan pula, mak, mak jangan jual lah dek. Tanah menesta tu mak, ayah nak ingat lagi susah mak weh. Allah, ayah ni jalan kaki, mari dulu tak ada kereta, tak ada gapok. Mari dia cari tanah zaman dulu nak ayak tu. Ha, tu dekat nak mati dia besar pula tak sebi anak dia jual. Kerana dia susah. Nak boleh banyak tu. Dulu kayu tak ada harga. Oh, zaman dulu kalau kayu sepuluh hari ni boleh duit sungguh lah.
Lah ni duk pilih om salenge pun pakah. Tak ada kayu hari ni. Rating dah tu dah yak pakah lagi hari ni. Dulu besar-besar perut ubah tak ada pakah dak. Bakar api noyak tu. Nak wasung krok dia main dulu noyak tu. Susah. Dimakialah agama kita. Dimakia agama kita noyak tu. Kita sini kita boleh Islam dengan secara mudah. Islam kita sini boleh pri-pri. Hani kita tak berasa saya. Sebab tu kita tak berasa saya. Tengok Nabi Nuh dia bawa agama 950 tahun. Boleh 84 orang. Lepas tu kaum dia tu kat winya katalah, kata habis kata. Siapa naik berak, naik berak, naik berak. Naik berak di atas kapal Nabi Nuh royak tu. Tosewi Nabi Nuh saat itu buat kapal. Dia kata Nabi Nuh dok gila. Orang tua ni gila, orang tua ni nyanyuk, orang tua ni perasak ni. Kata ke Nabi Nuh, tapi dia tak beradu. Karena bawa kebenaran. Nabi Nuh bawa kebenaran Islam. Mengajak manusia sembah Allah. Narayak kata 950. Tapi manusia tak herah, tak herah, tak herah. Naik berok. Bawa naik berok beradulah Nuh pun. Nak buat perahu kot mana lagi tayak pelapung. Kita setokoh pun geger setiap kapung. Haa tu. Lalu tu Nuh beroyak, ya Allah. Ya Allah berak pula, ya Allah weh. Tak boleh nak buat dah, ya Allah berak. Berak busung, ya Allah. Beradu Nuh noyak tu. Goyak ke Tuhan kata berak pula. Hari noyak tu. Tuhan kata kena Nuh, sobar, 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 sobar. Sobar Nuh tak apa, jangan bosan, jangan bosan. Tengok Tuhan. Ni kebenaran yang Nabi Nuh bawa noyak tu. Lalu tu Tuhan buat kena. Tuhan nak balas orang ni sebagai sebagai permintaan Nabi Nuh nak ayat kata. Lalu tu Tuhan jadi sakit mata belaka. Tuhan jadi sakit mata belaka, mati kata merah. Hak kita nak sakit tu lah. Hak pasal pagi esok nak celak talih dah, gaduk katuk. Ha, bangun pagi kena cek air, krek-krek, lebek. Tengok, oh, mamak dah situ. Bangun apa? Sakit mata habis. Sakit mata habis. Hak tak berimeh ke Nabi Nuh, sakit mata merah habis. Celek berasa pasir, pasir, pasir. Dia celek duk kelik tu. Tapi dia duk mata merah pun dia naik berak lagi. Metak-metak, metak mepeh-mepeh pun naik berak. Takdir Allah Ta'ala nak ayat Tuhan ni. Benda hak Tuhan kita tak. Kita tak tergambar di otak Tuhan. Nah. Takdirnya pergi ramai-ramai naik 200-300 orang ada berak tu. Jatuh seorang. Glum. Turunlah acting tu. Jijak tahi ke katung tak kejap ke tak tahulah. Glum. Bangun tengoklah. Hei, hei, sia dah, sia dah. Leh. Tu hewi sia. Tergelelah acting ke tahi. Oh, tak haik hak tu duk pelapun tu pecah habis lah. Hmm, hak toko jadi pecah keracah habis lah. Hak baru berak tu dia toko lah kelung-kelung, 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 kelung-kelung. Hak berak lama dah tu bekak dah tu habis cung. Nuak kena boba, boba bergantung naik. Klik kapung dengan air taik tu. Klik goyak kapung, hei, hei, kawai tak apa dah kawai, kawai. Kawai tengok, tengok kawai. Tak ada kena, tengok putih tak ada apa dah. Haa, klik kusna bawah kapung dia. Oh, hak ni pun tanya lah. Muka berbulan-bulan dah. Tak ada siar lagi jadi ni. Tak cakap nak asuh ke apa nama penawar. Tak jadi. Tu hair tengok dia nak balas. Haa, tu. Tanya hak kapung, kau apa tanya tu? Hei, mubuh gapuh siar. Hei, kena mubuh gapuh siar. Dia kata, aku jatuh. Aku jatuh leh, kapan tu? Haa, tu eh. Haa. Huh. Lah deh, jadi deh. Wah, pagi esok begini naik. Ya, jujuk naik. Ah, bawa cetong, bawa beledi lah kalau hari ni enggak. Tak ada gapo lah yang jujuk pagi esok. Cebok pelung, kok klik. Pakak basuh muka. Hah, jadi deh weh. Haa, tu. Hak tua-tua sakit lutut tu besar. Pocik cetong ni.
Pakcik tak agak nak naik bukit-bukit. Haa tu. Pesel je, pesel, pesel. Basuh muka. Tengok Tuhan nak balas. Air kecing dia, tahik dia, basuh muka dia. Allahu Akbar. Kalau basuh tu lah kering pun hingga. Ni tak, basuh muka. La ilaha illallah. Jadi air kecing mu dengan tahik mu tu basuh muka mu. Ha padan dengan dia. Nah, panggil sungnamna. Haa, noyak tu hai balas pun. Oh, tu pakai naik, tak ada apa cebok turun, cebok turun dah. Yak berderu-deru dulu lah. Kering. Buah kering ada lagi lah, kalau tak ada naik. Dengar kata jadi weh penawar. Naik kita tengok lah, kering. Tolong turun-turun semula. Turun cebok air bawa naik. Bawa air kapung naik. Cuah beru, gonyoh beru, 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 beru. Cebok, waklik, perang, basuh. You know we ada got pati-pati tahi. Baru jadi. Tengok Tuhannya buat, tengok. Ha ni hak Tuhan. Ha, hak Tuhan aja. Naik sore cucu beru, 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 gonyoh, gonyoh. Jadi cuci habis putih semua. Kayu cuci tak ada. Kapan lepas pada tu perik banyak, naik. Nuh naik semula lagi, dia cetar, cetar, taruh, taruh, taruh ayu. Hingga siapa sudah. Ha tu. Bah sudah pula tu, hai kata Nuh, pergi royak lah ke kaummu. Pergi royak sekali lagi Nuh, weh. Ha, pergi royak sekali lagi. Kata, kalau siapa dia tak berimeh, tu hai ku ni nak-nak, bah sah. Nuh pergilah. Nampak orang duduk ramah, Nabi Nuh hadap lagi. Nuh pun royak lah. Hei kaumku, berimailah kepada aku dan Tuhanku. Aku ni Rasulullah. Kalau mu tak berimail hari ni, Tuhanku nak wibah besar. Ya, pakak suka. Nganyi, nganyi, nganyi. Suka ya, tengok orang tua gila, tengok, tengok gila gila. Tak ada gamuk, kemarah, nak pecah kepala, suka tak nak bah. Pakak suka, pakak suka. Ha, tu nak ayat kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh nak ayat tu. Orang bawa agama, rasul membawa kebenaran. Nak ayat nak tiap dengan kita hari ini. Nak mari padu dengan kita di hari ini agama. Jadi jadi pimpinkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad. Secara mana kesusahan orang ni bawa agama. Sehingga adanya ma'al hijrah. Nabi kita terpaksa kena pindah daripada Mekah ke Madinah. Apa panggil sebagai cari strategi yang terlebih baik lagi. Hari ini ayat tu. Okey bawa agama. Lepas tu kita nak tengok ni titik kebenaran, titik kesedaran, titik perbuahan kita. Apa ni? Sebab hijrah ni apa ni membentukkan pengorbanan dan juga kesatuan umat. Ha ni nak ayat tu. Setara mana? Nabi kita setara mana? Kita dah hari ni setara mana? Tengok Nabi Nuh alaihi salam, pengorbanan dia lagu mana? Bawa agama kepada umat. Takut umat sesak. Tapi umat pula tak faham, tak ikut dia nak ada. Tu. Bila Nabi Nuh pergi royak gitu pakak suka. Nabi Nuh berkelik dah dah karik dah. Engkau Tuhan royak dah. Tuhan terima dah doa Nabi Nuh. Nabi Nuh minta dah Rabbila tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Hei Tuhanku, mu jangan tinggallah sebuah rumah pun orang kafir di hari ini. Mu binasa habis. Mu jangan tinggal wala sebuah rumah pun. Tu Nabi Nuh alaihi salam bila dia marah. Lalu itulah, dia tak banyak hari dengan Nabi Nuh. Gelak hujan mari sudah. Tuhan hatakan, apa ni gelak hujan, togok-togok. Awal-awal hitam mari. Mari dengan angin, mari dengan hitam gelak. Kilap piuh-piuh, piuh-piuh-piuh, kilap. Lalu tu tak berapa lama, turunlah hujan. Ruh, ruh, ruh super musim buah mari tu. Tak ada celek-celek, dia mahu tu hujan tak celek-celek, tak ada beradu-adu. Hak di bombing tu baik mata, belup, 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 belup. Tu hari tu baik air mata kat tanah ni. Hak atas turun, hak di bawah naik. Tu bah Nabi Nuh alaihi salam, perawasan. Catat tes sejarah dunia. Bah Nabi Nuh adalah tak ada-ada lagi bandingnya sampai hari ni. Kerana doa Nabi Nuh tu hari kabul. Doa Rasul. Doa Nabi. Dia kata banyak tu yang Tuhan terima selalu dah. Ini tak sebuah doa kita. Kita ni puas doa dah.
Baso malah nak berdoa. Nama tak kena. Tak ada wui lagi. Duk minta Toyota Rewu lama mana dah. Duk main colet tu. Tekan saling tiup dah. Tak ada boleh lagi kita. Tapi doa Rasul selalu makbul. Tuhan kubur selalu dah. Lalu tu lah. Bila dah. Hujan lebat dah. Nabi Nuh buat persiapan. Tuhan kata, Nuh. Mucedeh lah benatai-benatai sekelamin. Karena boh ni akan besar Nuh. Kemungkin ni selai bukit. Lagi mana manusia tak mati habis. Lagu selama tu lah. Air duk naik-naik. Karena Tuhan nak mati pun habis. Karena Nabi Nuh royak dah. Jangan tinggal sebuah rumah pun mampuh pun habis. Tu. Lalu tu lah air naik-naik. Nabi Nuh panggil. Hey, Mek Mengwei. Dia panggil retina dia. Isteri dia. Mari-mari kita naik kapal. Mari kita naik kapal. Mari-mari. Aku buat dah kapal. Mari-mari. Tak segi bini. Bini Nabi Nuh tak segi royak tu. Allah, nak ayat kata bini pun beci juga ke Nabi Nuh. Habislah lah orang ni. Orang dia bini beci tak nak kecek dah lah. Seruk dah tu, orang kanil kita dah. Hadut tidur sekatir sebatar, boleh anak apa orang datang dia. Siapa bini Nabi Nuh beci ke Nabi Nuh? Sosih turut naik kapal. Nabi Nuh panggil, tosih. Tak lama, duk kapung. Air dia naik serak. Selai kapung. Mampuh kerah bining dia. Nun haiklah 84 orang di atas ni. Ambil gajah muak. Bila air sapa ke, perut kapal dia, dia tak galai. Kapal dia tak galai bila sapa air naik dah. Mulalah, apa ni, beranyuk. Nun huwa naik gajah. Naik gajah sekelamin. Huwa naik kubah sekelamin. Lembu sekelamin. Kijai sekelamin. Rusa sekelamin. Rima sekelamin. Semua sekelamin belakang. Muak, dia tekak ayat tah. Nuh buat upaya dia. Kerak dahai kayu. Ambil rupuk-rupuk, tak situ belakang. Makin ni benatai-benatai. Kerana boh nak besar. Siap belakang dah. Tekak teh bawah, orang duk. Dua lapis. Nabi Nuh tengok ke anak dia, dia teletai. Dia sepok di ombak. Kerana kapung ni habis dah. Tinggal bukit dah. Supo dengan lauk habis. Tak ada yang tak tergelar. Bukit yang tak tergelar lagi. Air tengah nak naik dah. Omok ni kok. Bau. Dia bedah bukit. Anak Nabi Nuh terletih. Terletih. Berapa malam dah tak tidur. Dia sejuk. Haa. Supo kita terang main hujan. Pihak boh eh. Haa. Cuba duduk dalam hujan. Oh. Tak ada 3 jam. Tak ada 5 jam. Kita pai lah. Sejuk biabah. Anak Nabi Nuh duduk tak lekat dah. Nabi Nuh panggil. Ya bunayyarkam ma'ana. Hei anakku mari naik perahu. Mari naik kapal dengan ayah ni ramah-ramah ni. Ya bunayyarkam ma'ana. Hei hawai mari. Ya bunayya hei hawai hei anak jatahku. Anak jatah dia. Mari naik irkab ma'ana. Suruh naik perahu. Dia jawab gini, tengok anak dia tengok. Anak dia jatai dia sore tak beriman juga. Tak turut ayah dia. Dia jawab gini. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma' tu kata-kata dalam Quran tu ada ayat kisah Nabi Nuh AS. Anak jatai, ada terletai saat dia jawab ke Nabi Nuh. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma' tak apalah ayah hawa nak kerabak bukit. Sa'awi ila jabalin nak kerabak bukit. Nak daki bukit. Bila hawa ni kerabak bukit. Ya'simuni minal ma' hawa ni akan lepas daripada air lah. Tu jawab anak dia kata dia nak khabak bukit. Tak apalah ayah. Ayah naiklah kapal tu. Hawai nak khabak bukit. Tengok anak jatuh Nabi Nuh. Duk serta ya. Kapal Nabi Nuh ni kotubik pada bukit. Kotubik. Gino. Omok duk. Boom. Lolek. Tubik pada bukit lah. Anak Nabi Nuh tengok terletak. Terletak. Duk serta ya. Becek lah Nabi Nuh dengan anak dia.
wahala bainahumal mauj. Maka asinglah, beceklah Nabi Nuh dengan anak dia tu oleh ombak. Ombak tu sepak, kau jauh, kau jauh, kau jauh. Wa kana minal mughraqin. Adalah anak Nabi Nuh tu setengah daripada orang yang tergelar air. Lemah air perak tako, mati selalu dah. Tu noya anak Nabi Nuh. Bining sore, anak jatuh sore tak beriman kepada Nabi Nuh. Kaum dia mampuh habis licin. Selagi mana tak mati, air dia naik, dia naik, dia naik. Tu noya atau kalau kita arti, bawa mati habis dah, beradu air. Kau suruh, kau suruh, kau suruh, kau suruh noya tu. Bawa suruh. Bila suruh habis dah, kapal Nabi Nuh berdarak. Kapal Nabi Nuh duduk singgah, duduk tak dalak cakung. Kawai gajah turun, kubah turun, lembu turun, kijai turun, uta turun, kambing turun, semua turun belaka. Orang-orang pun turun belaka. Orang-orang turun belaka, 84 turun. Turun apa tu? Makin ni tak kapal tak ada habis lah. Makin ni tak kapal tak habis lah. Turun apa tu? Turun pakat cari. Cari makan ni, hak lebih-lebih selebah. Ha, nak boleh ada surah ni. Nak boleh ada surah hari ni tu. Kau Nabi, kau Nabi ni hak berimeh saat ni. Pakar becek, becek, keracai lagi. Dia ni pergi ke bucu ni, hak ni hadap kuning, hadap ni. Gena, pergi cari hak selebah. Hubi besar-besar beledi. Pergi tengok, gali tengok. Loh, ricih, 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 ricih. Ricih hak acu. Hak boleh makan tu, mari boh lah puyuk. Dia ni pergi temung pula. Awak boleh makan? Mari boh lah puyuk. Buat sepuyuk. Buat sebekah je. Ada belakang dalam tu. Maka rebuh lah. Rebuh, rebuh, masak. Ha, makan nak hidup. Tak ada rocak ke apa. Tak ada kata buh garam ke, buh sakar ke, buh tak ada. Tak ada, tak ada. Rebuh gelok, 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 gelok. Nak makan 84 orang. Okay. Tu nak ayat tu. Tu orang kita tiru sampai hari ni. Bila sampai bulan Maharram, buatlah surah. Hari ni nama surah, Nabi Nuh tak ada bernama. Kita duk keliru dengan Asyura. Kerana benda ni 10 bulan Maharram. Hari Asyura, hari yang ke-10 bulan Maharram. Maka kita pun panggil bubur surah. Aduh ya. Sebenarnya tak ada nama, bukan nama Asyura. Jadi dah poso di 10 hari Muharram tu. Maka benda ni dia berlaku di 10 Muharram. Ha, maka kita buat bubur hari tu hari Asyura. Lekatlah orang penama kata bubur Asyura. Ha, siapa ke hari ni bubur Asyura? Ingat apa tu? Geno kita boleh buat sini kan apa? Geno tok nenek kita dulu buat Asyura. Sapa kita hari ni pun ada lagi satu tradisi, satu peninggalan orang tua surah ni. Gena orang tua buat apa? Kan orang tua dulu, tok-tok lebar dulu, tok-tok guru dulu, dia buat surah ni nak mengingati peristiwa Nabi Nuh. Nak wi anak-anak rakyat dia tahu kata Nabi Nuh macam ni lah. Dia bawa agama sapa tak ada makan ni. Sapa bahasa suruh bahasa. Tak ada makan ni, dia buat surah lagu ni lah anak-anak weh. Ingat kata Nabi Nuh susah. Bawa agama. Siapa tak ada makan ni. Dia rebuh hubi-hubi. Sabik nak ayak surah dulu. Sabik dia ayak. Sabik surah dulu ke apa nama? Nah, surah nak ayak kata ke apa nama? Dulu hubi-hubi. Ah, buh hubi telur. Buh hubi besar. Buh pisau putih. Ada belaka. Learning dia demo dak pelang banyak dah suruh. Ha, learning ada suruh diri ya. Tak tahulah kau ni buat dah lagi, tahulah. Ha, aduh. Di mana kemarin? Ha, di Naro, di Naro. Ambo pergi ceramah di kampung takut, dia buat suruh diri ya. Ah, dia rasa tak lama kau ni banyak diri ya. Ah, nyoboh wa diri ya lah suruh. Jadi rocak diri ya. Ha, dia dah bakat pelai. Baru ni, dulu baru ni, suruh ya.
Tak ada buh hayah, buh daging suruh. Ah, kau tak belain lah, habis dah lah, nampak Nabi Nuh habis dah rasa. Nabi Nuh habis dah. Jadi aku suruh menesta pula. Suruh diri ya, dia kata kena. Duh, puak menesta, tak kau betul je lah belakang. Suruh diri ya belakang. Ah, hak ni suruh musakin. Hak ni suruh takar panjang. Kau tu suruh batamah. Kau tu suruh ceni. Ah, sikit lagi dia rasa. Kau tu suruh kapung tu, diri ya kapung. Ah, sikit lagi boleh jadi belakang lah. Ah, tu nak ya. Hani asal usul asal surahnya. Orang tua kita dulu dia buat nak mengingati Nabi Nabi Nuh. Nak royak ke anak cucu kata sejarah Nabi Nuh lagu ni. Tak ada nak makan dia. Bila boh besar suruh boh tak ada nak makan. Dia kutik-kutik barang buat sepuyuk. Untuk nak makan nak hidup buat dia. Hei anak cucu oh, ingat katik. Nabi Nuh berdakwah ni. Dia Nabi dia Rasul. Hati nak mengingati sejarah ke panggil. Bukan kita buat suruh nak suka-suka main. Tak. Ada arti di dalam Islam nak ayak tu. Hani suruh ibu-ibu ayah-ayah nak ayak tu. Nak ayak kita gapa namu. Nak ayak kita kata. Benda ni memberi arti besar kita. Haa tu. Hak Nabi kita ya hijrahnya. Hak Nabi kita ya hijrahnya. Ha tu, hak Nabi Nuh suruh, hak Nabi Isa 10 Maharaj poso, 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 poso. Ingat dah baru ni kita poso? Ya, kita ingat belakang kita poso 1 Maharaj, 10 Maharaj baru ni. Ha tu, kita poso 10 Maharaj tu bukan hak Nabi Nuh, hak Nabi Isa alaihi salam. Kita poso 10 Maharaj baru. Hak tu bukan hak Nabi Nuh, bukan hak Nabi Muhammad, hak Nabi Isa alaihi salam. Gena tu, Nabi bila dia hijrah mari ke Madinah, dia perhati tengok 10 Maharaj orang Yahudi di Madinah, dia poso, poso, poso. Karena di Madinah ni banyak orang Yahudi. Di Madinah ni banyak orang Yahudi. Dia ada 3 keturunan besar-besar. Orang Yahudi ada 3 keturunan besar-besar di Madinah. Satunya Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. Tu no ya tiga bani di Madinah. Maka demo ni poso di 10 Maharaj. Nabi duk perhati tengok i geno orang Yahudi ni poso. Nabi hantar sahabat dia pergi tanya. Hei sahabatku cuba kita tanya pasal apa Abu? Pasal apa orang Yahudi poso 10 Maharaj? Sahabat kita tanya. Hei Yahudi, mung poso apa 10 Maharaj? Dia jawab saya ni, aku terima kasih ke Tuhan. Aku poso 10 Maharaj ni, aku terima kasih ke Tuhan. Terima kasih ke apa? Karena Tuhan melepaskan Rasul aku daripada ancaman kaum dia. Kaum dia nak bunuh, Tuhan melepaskan. Aku terima kasih ke Tuhan sebab tu aku poso. Siapa dia? Nabi Isa alaihi salam. Prak Yesus. Karena kaum dia nak bunuh. Lalu tu Tuhan kata, hei Jibril, akakkan Isa naik ke langit. Tu Nabi Jibril magak pergi Nabi Isa, syup, buat naik ke langit perah. Kaun dia tak boleh bunuh. Kaun dia bunuh bukan Nabi Isa dah. Orang nak supa dengan Nabi Isa dia bunuh. Nabi Isa duduk di langit yang ketiga lah ni. Nabi Isa duduk di langit yang ketiga. Malah Nabi Isra' Mi'raj, Nabi jumpa, duduk tubuh badai giling lagi. Nabi Isa masih hidup tubuh badan gini lagi. Lama mana dah? Oh. Beribu tahun dah. Dia dulu pada Nabi kita, 2 riwayat. Ada setengah kata Nabi Isa belum dengan Nabi kita, 900 tahun lebih. Setengah riwayat lain kata Nabi Isa dulu pada Nabi Muhammad, 800 tahun lebih. Itu perawasan. Ha tu. Maka Nabi kita hari ini 1400 tahun dah. Nabi Isa dulu dan Nabi kita lagi. Lebih kurang dalam 2000 tahun dah Nabi Isa duduk di langit. Nabi Isa duduk di langit tu 2000 tahun dah. Tu nak ayat kata Nabi Isa hidup sampai hari 2000 tahun dah. Tak mati lagi. Tak ada mati. Nabi Isa bila nak turun ni? Nabi Isa nak turun bila? Nabi Isa nak turun
iaitu di akhir zaman. Bila nak, bilanya muncul Dajjal, bila Dajjal timbul, bila lahirnya Dajjal, maka situlah Nabi Isa akan turun ke alam dunia daripada langit yang ketiga. Turun mana Nabi Isa? Nabi Muhammad royak. Nabi kita royak. Nabi Isa akan turun di negeri Syria. Akan turun di negeri Syria. Turun mana di negeri Syria? Di Masjid Amawi. Hak kena bang baru ni. Di Masjid Amawi. Nabi kata di Menara Putih. Di Menara Putih. Nak royak tu di Masjid Amawi. Bila dia turun tu? Belum waktu subuh. Belum waktu subuh. Nabi Isa akan turun di Syria belum waktu subuh. Dia duduk mana? Duduk atas sayap malaikat. Duduk di atas sayap malaikat. Nabi Isa di atas sayap malaikat. Turun. Belum waktu subuh. Ketika tu Imam Mahdi duduk letak kontak dia di Syria. Tu lagi akan datang ni. Ni hadis Nabi royak siap-siap dah. Ketika tu Imam Mahdi duduk letak kontak dia di Syria, maka Nabi Isa turun dah situ. Bila Nabi Isa turun, tak ada banyak hari, dengar kata Dajjal timbul. Dengar kata Dajjal tu timbul dah, Dajjal tu baik dah. Maka dia siapa belum waktu subuh. Duk khilaf ulama di antara semaya subuh, siapa dia jadi tu Imam pada hari malam tu. Sungguh kata Imam Mahdi jadi tu Imam. Sungguh kata Nabi Isa lah jadi tu Imam pada. Buat cerah esok sorak dua orang ni. Bila bersorak dua orang ni, Imam Mahdi serahkan tentera Islam dia semua kepada Nabi Isa alaihi salam. Maka Nabi Isa lah akan naik kuda, bawa pedang, bawa kuda, kejar dengar kata Dajjal dah muncul, Dajjal dah timbul dah. Lalu hamba kerup 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 hamba. Dajjal pun lari kerana Dajjal takut ke Nabi Isa. Nabi kata Dajjal tak berani nak berdepan mata dengan Nabi Isa. Kalau dia kecek gini dengan Nabi Isa, muka daging muka dia akan luruh blok-blok dah. Sebab tu dia lari. Maka Nabi Isa hamba mana tu? Hamba masuk di Palestin. Akan masuk di Palestin sapa di Babul Lut. Nabi kata, situlah Nabi Isa tikan dengan pedang, cup. Mampuh kerah Dajjal. Tosoh pia bunuhlah Dajjal, tak mampuh. Tidak, tosoh terhebang lah. Tosoh bedih lah, bedih apa, tak mampuh. Kerana tu hal tak dah, pembunuh Dajjal, ialah Nabi Isa alaihi salam. Ha tu. Jadi orang Yahudi dia poso 10 Maret. Bila Nabi tahap gitu, Nabi kata kena, oh kalau lagu tu aku lebih hot lagi kena poso. Nabi kita pun poso bulan 10 Maharat. Nabi poso tepat 10 bulan Maharat. Lepas Nabi kata kena, hei sahabatku, kalau ku masih tak mati tahun dapat, kalau umurku panjang tahun dapat, aku nak poso tak sebi supo dengan orang Yahudi. Aku nak poso 9-10. Tapi Nabi kita buat tahun dapat, tak ada siapa bulan Maharat, dia mati dulu. Tak ada Nabi kita nak poso 2 hari. Ha tu. Maka hadis ni ada tinggal. Ulama fiqh mari istimbak hadis ni. Ulama fiqh mari ambil hukum sini, harus bagi kita, sunat bagi kita puasa wi tak serupa dengan Yahudi, iaitu 9-10. Tu nak ya tu. Ha, boleh kita puasa 9-10. Walau Nabi tak buat lagi pun, dia dah ikrar dengan hati dia dah. Dia nak puasa tapi ajar dia dah siapa dah. Boleh. Sebab tu hak moleknya 9-10. Penting jangan bersumpah dengan Yahudi. Yahudi 10 saya. Atau pun 10 dengan 11. Tak apa juga. 10-11. Ha, 10 dengan 11. Tak sumpah Yahudi juga. Ataupun kalau kita rajin 9-10-11. Oh tu molek sekali. Kalau malah, dok sahabu. Tak puasa. Duduk situlah. Banyak orang tak puasa. Tak ada. Banyak orang tak puasa. Tengok hari 10 Maret, makan isyak rokok. Allah. Supaya tak sapa ugamu yang mung ni kok.
Sepuluh sakit aja ambil dulu. Tidak, orang kita tak padu mana benda lagu ni. Dia pandai rendah, pandai rendah, dia rendah. Alah, apa dosa. Ya ke tidak? Dia mati esok dalam kubur, bagi tahu. Dia mati dalam kubur esok, baru dia tahulah. Ni, benda lagu ni besar ni. Kita benda hak tahun ni. Benda hak pisik-pisik tahun ni, kita kena ambil selalu dah. Cuba gak poson ni, poson ni, poson ni. Lepas bulan Ramadan ke, Nabi kata siapa dia pergi tambah pula ni hari bulan Syawal. Orang ni cuba dengan dia poso setahun. Cuba dengan poso setahun. Tapi kita dah. Tengok jadi bodoh gitu. Allah. Hak poso sungguh sebulan Ramadan. Hak ni tambah ni hari ya. Bila tambah ni hari, hak sebelah bulan lagi jadi Ramadan belaka. Tak nampak, tak poso. Padahal tambah ni hari ya. Tengok orang kita tak mikir nak ya tu. Kita tambah ni hari ni, Nabi kata kasiyami dahri. Supo dengan dia poso setahun. Mana kata sebelah bulan lagi hak kita tak poso tu, supo kita poso juga tu hari pahala juga. Tapi tak poso. Ada setengah orang tu tak poso dulu lagi dah. Bila ada setengah orang tu hari waktu pak tak poso. Ada juga satu penyakit tu. Ambo dah tengok ada satu penyakit. Gena dia tak puasa. Allah kawal kau. Kerak tupak. Gila kau kerak tupak. Bini pun sengelang kau jadi kerak. Lambat kain sikit jadi kerak. Dia tu kak pang 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 kerak tupak. Tak puasa 29. Hari waktu tupak kena. Dia kata aku tak boleh berhi lah kerak tupak. Allah lepas waktu tu buat lah pak buyuk kerak tupak makan lah. Hanya ayat orang kita ni. Banyak orang bodoh orang kita. Orang kita bodoh dengan agama ni banyak. Supa tu juga Arafah mari. Kita nak poso Arafah. Ingat molek ni. Ni amo nak besar. Kalau amo mati pun benda ni akan berterusan. Nak royak pedah dia besar mahasan. Tak mati tak apalah. Dia duduk di kubur mu tahulah. Sinar mata lah mu. Baru muda hitam, oh aku gitu gila tak puasa sehari, bengang sungguh aku. Gini susah, susah. Sehari, la ilaha illallah bapa, mumpandak akar. Tidak. Puasa Arafah sehari. Tuhan apa dah setahun lepas dah, setahun lagi akan datang. Lepas nak ambil mana lagu tuma tu? Ni kicekam hak tahun ni. Bila kerang, nak ayat tu, sehari ya. Allah, lima malam tu makanlah niat akan sahur. Saja ku poso esok hari sunat Arafah. Sudah. Esok kau khat tui. Tak ada kali. Berbunyi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah malah kasut tu. Sudah. Tak ada gapa dah. Dia orang bepuk. Tuhan dah. Bawa kita buka poso pak. Tolok lep belakang, dosa kita lep belakang, kita hak setahun lepas dah grup perasaan kata semua dengan kereta sodok besar. Tolok lep belakang kita, tolok seru ada bangun, ada tunggu, tak kira berak siapa setahun pasal siap apa dosa. Allahu Akbar. Hari ini kita tak berani mati kerana takut tak nenang dosa. Amor ni kalau tahu kita dosa tak ada, mana mati dah, wah malah hidup dah. Tidak. Tapi tak berani. Muka tak nampak. Tengok. Klik pagi mati tengok. Banyak lagi. Nak minta klik alih dah. Hari nak oyak dosa. Sabit-sabit takut paut dengan apung dosa. Selalu dah buat itu. Caya ambil lah. Kita dosa banyak. Allahu Akbar. Bimai takut terjun neraka tu. Pahwa habis dengan apung dosa ni. Allah kita buat lah. Poso sehari, kalau 10 hari tak kata. Sehari tak say juga kak. Tak kena pergi cek. Hak patut tu kena pelak, kena panggil orang panggil bong. Bong weh bong. Kena tak poso bong. Dia boleh lagu tu nak jatuh. Bodoh lah je. Tu dosa kita mahasan.
Tuhan apa gerak-gerak-gerak. Hak kita dah bangun tengah malam ni, Allah, 50-50 hasib-hasib. Hak kita dah bangun tengah malam ni, ya Allah, Tuhan aku apalah, ya Allah. Ya Allah, apalah, ya Allah. Aku desak dah, ya Allah, ya Allah. Dia teriak alai-alai. Hasib-hasib. Tuhan nak apa, nak tak apa, 50-50 sama berat. Tapi hak ni, dia kita posok pak, selalu dah nenon, roi pesen. Roy pesen terai-terai Tuhan apung dosa. Ha, tidak sari ya, ingat malak tahu nak apa dan kita lupa apa ni cobdi nati tong beluai emas untuk orang Islam nak apung dosa. Kerana kita duk mitok, kadang-kadang duk mitok puah mitok Tuhan tak apung lagi dosa. Bukan mudah Tuhan nak apung dosa sorang-sorang ni. Kalau tak ada cincai-cincang sungguh tak nak kecek, syarat-syarat dia banyak Tuhan nak apung dosa. Makan benda haram, duduk benda haram, makan benda apa ni, pakai benda haram, makan benda halal, duduk bahala, hadir royak, minum halal, tempat duduk halal. Tu noyak syaratnya. Pastu ada gapo meh demo hatta klik. Pastu bahasa susah tau sih dah dah. Ha tu barulah tu nak terima. Nak terima tak tahu lagi terima tak terima. Ha, pas kita. Ha, tu noyak tu nak apa dah. Hak ni sahabat dengan poso. Hak sakut dengan poso ni, nenong dah kita poso. Dah kita petibat, hak dia sang, hak dia buat, hak dia suruh. Maka benda tu nenong, roi pesing dah. Bila masuk waktu buka poso, kita buka poso, siapa masuk dia dah? Gerup, 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 gerup. Setahun dosa kita hak lepas dah, kita tolak dia habis licin. Licin, tak ada kapa sekarang. Lepas kita tak say lagi tu. Mari di 10 Mahrad ni makia juga. Poso lah sehari kalau tak harap pun 10 tu. Belahlah supaya dengan Yahudi pun. Nak buat 3 hari malah. Poso lah sehari sekurang-kurang. Setahun kau lepas dah. Apa? Arafah dah boleh setahun. Arafah boleh 2 tahun. Mahrem boleh setahun. Kau buat dosa tu, kau buat dosa. Gilah sunat sawah tu hari palo sebelah bulan lagi supaya dengan Ramadan juga. Hak sawah ni boleh pala, hak ni tolak dosa. Pas ambil mana setahun sekali. 3 kara ni ya, 3 tempat ni ya. Allah, tapi sebab tu kita kena mikir. Sebab tu kita kena mikir di hari ni. Ni hijrah. Ni titik hijrah yang kita nak cari. Hijrah ma'al hijrah ni, kita nak cari cutkan pelan-pelan. Perubahan kita. Hani perubahan kita, strategi kita lah. Membawa kepada kesatuan ummah, membawa perpaduan ummah. Apa tak gapo apa ngi titik hijrah ni ialah patna ciwit. Tidak patna ciwit, ciwit kita lagu mana dulu learning kena ikam molek. Ha ni hak kita nak sekali ni, hak kita nak sekali ni. Kalau dulu tak biasa bersatu padu, hari ni kita nak bersatu padu, kita bergotong royong, kita kerja sama di hari ni. Jangan duk balah, jangan duk pecah belah, jangan duk iri hati sama kita. Kita marah ke depan, marah ke depan, marah ke depan. Bawalah umat semolek-moleknya. Ha, kita nak lagu tu, kita nak lagu tu hari ni. Ha ni kita nak lagu ni. Kerana apa? Kerana kita ingat molek, kita ni cukdi. Kita ni beruntung. Gino jadi orang Islam. Jadi orang Islam. Jadi orang Islam ni doi tamacak. Kita panggil semula jadinya ahli syurga Allah Ta'ala. Faham tak? Kita ni Tuhan nak buat syurga. Tuhan buat neraka bukan nak buat kita. Tuhan buat orang Islam nak isi syurga dia. Syurga dia masih kosong lagi. Nak buat siapa dia? Nak buat orang bukit pacu. Orang tebing tinggi, orang benar setak, orang jalan, orang naro, orang taning. Noyak tu. Orang Islam, orang Islam beriman. Hani noyak asalnya. Neraka ni Tuhan bukan cedek ke buat kita. Sebab tu Kro'e duk cerita dalam Kro'e. Kro'e duk cerita dalam Kro'e. Isi-isi Al-Quran. 30 juz tu. Tuhan kata gena. Tuhan kata gena. Tuhan dari yang royak. Tuhan dari yang cerita dalam Quran tentang syurga. Bila Tuhan tu royak bak syurga dalam Quran.
Syurga ni tempat mewah. Syurga ni adanya kebun. Syurga ni ada sungai-sungai. Syurga ni tempat ada anak bidadari. Syurga ni tempat kemewahan segala-gala. Di akhir ayat tu Tuhan kata kena. U'iddat lil muttaqin. Tu cuba perhati molek. Dalam Quran dia mula baca. Tuhan akhir ayat tu Tuhan kata kena. U'iddat lil muttaqin. Tuhan kata, aku duk cedek kepada orang yang bertakwa. Syurga ni aku duk cedek kepada orang Islam yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Tu dalil besar sekali. Bila Tuhan duk royak isi Quran tentang neraka. Dalam neraka ni tempat azab. Dalam neraka ni tempat seksa. Dalam neraka tidak ada makan ni. Maka Tuhan kata kena. U'iddat lil kafirin. Tu dah cuba perhati molek dalam Quran. Dia yang nak cerita ialah keazab. Keazaban Allah Ta'ala di akhirat esok. Dia cerita tentang kesusahan dalam akhirat esok. Tu yang akhir ayat tu. U'iddat lil kafirin. Aku duk cedek ke orang kafir. Neraka ni tu yang duk cedek ke orang kafir ni. Fuak kita tak kena takut. Tak kena takut neraka. Malaikat kita cari sendiri nak masuk neraka. Ha, tu punya pasal. Hak asalnya Tuhan tak ada cedek kita. Kalau kita duk poketik. Kita duk biasa. Duk maya. Duk cara amal ibadat. Tak ada zoling orang. Baik belakang tak ada balas dengan orang. Maka orang ni ahli syurga. Malaikat kita duk khobek nak makan. Supaya boleh poso tu lah. Supaya boleh poso dah. Tahu tak boleh poso lagu mana? Boleh poso malam pertama tiga kali. Allah Ta'ala perman. Bila culara temunteri prakat. Kata anak boleh ni nampak di Bukit Jahar. Maka malam tu Tuhan kata kena. Hei mereka Ridwan. Tu malam pertama Ramadan. Membukalah pintu syurga seluas-luasnya. Kerana umat Muhammad nak masuk syurga belaka di bulan Ramadan. Tu ayat tu. Hei malaikat Zabaniyah. Mengkatuklah pintu neraka sekejap-kejapnya. Serapat-rapatnya. Kerana umat Muhammad tak ada sore nak masuk neraka di bulan Ramadan. Hei Jibril. Turun. Igak perhabis, setel-setel mutamak perhabis. Kerana umat Muhammad nak poso dengan ikhlas. Tidak ada godo-godo. Tidak ada godo eh setel pada bulan Ramadan. Itu tiga kali ni. Nak royak atau pisik boleh berada. Jadi nak royak kata, neraka ni katuk, katuk, katuk. Pas pia duk buka, okey kita kau duk bukanya. Katuk boleh dapat, tak jual. Pintu belakang buka. Haa. Cuba tengok. Duk pisah khabat. Orang katuk dah neraka. Tak boleh masuk ni dapat. Terjun lagi belakang. Haa cari. Mudah cari. Hani dalil kata kita duk cari. Kalau kita duk biasa. Syurga. 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 Allah tak ada. Dan ayat. Hani kemuliaan Islam. Ni kemuliaan Islam. Kita ni masuk orang cuk di. Orang beruntung. Boleh agama Islam tak ada dah. Sujud. Gena kata sujud. Kerana agama Islam tahu dah siapa dia tua dia. Tua agama Islam siapa dia? Allah. Tuhan agama Islam. Dialah tua agamanya. Dia mengatakan Islam siapa dia kat tua dia? Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah agama Islam. Agama Islam agama Tuhan. Sampai Islam dia pun hapus tak leh. Islam kalau hapus boleh masa Nabi Muhammad lagi habis licin dah. Islam ni Tuhan jaga. Tuhan jaga, jaga, jaga. Walaupun kena nyanyo tak habis tak lisuh. Tengok di plastering. Allah Yahudi juga weh bunuhlah. Pahok orang plastering lipai saja banyak mana. Duk di negara-negara Arab banyak mana. Duk di Amerika banyak mana orang plastik. Ha tu nak ya. Duk dalam Jerman banyak mana. Duk dalam Perancis banyak mana.
Duk dalam akrik banyak mana orang plastik upayuk. Orang lipai. Tapi ada di rumah di plastik, lisu tak? Dah. Orang Yahudi ni tak berdeh, pun berdeh ya dah. Pop, 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 pop. 10 orang, 5 orang sehari. Semua nak nahi. Berita masuk, tak masuk, tak ada kira dah ya. Tuhan tak wisu, tak habis. Nak ayat tu Islam tu yang jaga. Orang plastik nak ayat kata, Allahu Akbar. Orang baru ni beranak banyak. Seko ibu lah ya. 8, 12, 13, 15. Orang plastik. Tu dia. Yahudi dia berdeh. Hak ni naik orang baru pula. Kau ramah. Ha, tu orang plastik lah ya. Sampai di plastik ni tak ada orang bujang. Di plastik tak ada orang bujang. Ya ronarong suruh pakak belaki belakang. Jangan bujang. Lepas tu pakak beranak belakang yang syurah. Hak ni kemar wah, hak ni kemar tiga, hak ni tahu sara. Alu yang geyuk anak. Sebuah itik lah kau tembak dah. Nak ajak tu. Allah tujuh anak yang plastik. Allahu Akbar. Gino, nak widah dengan Israel. Hani nak ajak tu, nak ajak tu. Mau kita ni enggak Allah tak nak kecek dah. Bujai banyak. Setiap kapung, alu tamlai si titik. Nak buat gino, tak seni habis. Ni kosta kawah tak ada harta cerah dah. No ya tu. Tak ada, tak ada. Ni mesti cerah dah babo we. Mana? Baru ning lah. Babo ge ka bulu. Tu eh. Allah, paso baru ning jua ho. Kawah tak ada harta lagi. Habis 5 piko ya gitu. Allah, bayar go speaker nyok anu. Oh. Cuk tau sa pakai cuwi wa. Dah coba pun selik kerih lah hari tu. Semutahan jebak hantuah. Ya tu. Ha, dah tau sahu bawa pakai cuwi wadah gerak lagu pun. Orang tiga depa ni belakang. Ha, no ya, tegar dah kena. Tu laki sepak. Ha kena tu laki sepak, tu laki tak kerja. Aduh tak tidur malam tu laki. Duk menyuluh tepi tema. Aduh, tengah hari tak bangun, ku sebelah bangun. Bini belakolah. No ya tu. Ha, siap lo dah, ya tu. Mau kita. Habis tu bujai banyak. Kadang-kadang berlaku dengan bujai. Bup-bup. Allahu Akbar. Banyak telajak, nak ajak ramah-ramah. Ha tu. Pas nak bini tak leh, murih ni mak tua. Duk dengan mak tua tu lah. Bujai ni kau kesiri. Kelola sok malah, dia mah. Mungkin buat gitu, ha. Nampak di mak tua aku siap lah, esok. Ha, no, ya. Tak berani, no, ya. Oh, kalau pakak ambil molek menatuk mana, oh. Eh, runa-run lah kau ni dulu. Terawak tengok. Terawak tengok. Terus banyak lah terawak dua belakang dulu. Lepas tu nampak tak apa, dah tiga belakang. Buat tak apa belakang, pak belakang. Aduh, dia mengatau. Tebing tinggi, tamlai, sititik. Ah, kena dia mesti pak belako. Alu pak belako dulu kereta kek belako. Allah, dia mesti tak ada doh. Allah, bini pak orang guras pun anak kucing dah. Ah, tak ada dah. Hani noya. Pandu tak ada gapo kali sebenarnya. Tapi tak ada Allah dah. Si pak retina dah. Dia tak jam, dia nak kerong sore dia ya. Dia tahu je kat benda tak ada luak kali. Tiada, tapi nak sore dia. Tak saya bagi dengan orang langsung. Ha ni payah nak ayak. Nak wipah ni payah sekali. Nah, hati nak ayak tu. Ha ni keadaan nak ayak kata, para Nabi dan para Rasul bawa agama ni, Allahu Akbar. Payah sekali. Kita dah hari ni di Makiyah ni. Ma'al hijrah ni kita kena klik suluh. Berlang kita. Nah, lagu mana kita hidup hak lepas dah. Pas kita nak cari lagu mana hak topai. Ha tu kita nak hijrah ni. Bukan hijrah kita nak buat cak ke nak panggil. Tak, kita nak plan kita. Kita nak peternak kita. Punam kena cari. Orang jadi punam kena cari tengok wisaitat lagu mana. Ataupun dia tengok wawasan dia ni nak bawa lagu mana. Dia kena peracang, ada peracang ni. Kena ada wang pen dia. Tahun ni lagu mana. Kicekam tahun ni nak lagu mana. Nak menyambut bulan Syaban, nak menyambut Ramadan. Aku nak ambil ceramah mana. Aku nak buat berapa hari.
Bila siapa boleh rajak nak apa ni nak Isra' Mi'raj siapa dia? Kena ada panggil kecekam tahun ni. Ha, tahun ni. Kena ada. Ha, ayat tu. Dah tahun baru Islam, bulan Maulud. 45 kara ni kena ada dalam pen kita siap dah. Pak kita nak buat lagu mana? Ha ni kita kena ada, kena ada. Lebih-lebih lagi hari ni kita nak besar sekali apa? Nak mengajakkan muda-mudi kita masuk sejik. Hak ni hak besar sekali tak ada dah. Ni kita nak we plan-plan hak besar sekali. Ni nak mengajak, nak buat lagu mana? Punam nak buat lagu mana hari ni? Tok Nebel, Tok Menek kena kecek sama dengan Tok Imeh, Tok Kotik tu bila kanak kan makan. Kerja molek. Lepas tu sokongi daripada Nayuk Oboto. Dalam likungi hak dia rak picok. Supaya Tok Menek picok lah. Berapa mu semua satu tambun. Mari kecek nak buat lagu mana nak pisah kawai anak-anak kita ni. Geno kata gitu. Kalau kita tak buat lagu tu, ugamu kita akan lisuh. Penyakit hari ni duk tunggu ya dah. Penyakit hari ni duk tunggu nak serai kapung ke kapung. Tidak. Nak serai kapung hari ni. Allah, sikit lagi sesalah kita. Kita nak tinggal anak kita lagi kat atas. Kita nak berjaya mata nak hidup dalam kubur ni. Anak kita nak jadi geno lagi kat atas. Cucu kita ni ada geno lagi atas. Sikit lagi masjid ni orang okay, semaya ke dak tahu. Takut katuk peng mati kah dah. Pitu tak nak sabar dia. We buat cicak dengan kelelawar je semaya. Tu nak ayak bimeh sekali kita. Bimeh. Sebab tu hari ni kena pisah anak muda kita. Kita panggil wairun kita. Kita nak buat geno nak helak dia masuk sejik. Ya tak ada dah benda ni. Tidak ada dah jalan ni orang Islam kena helak sejik. Kerana sejik ni utama di dalam Islam. Tengok Nabi kita hijrah buat apa? Nabi duduk jalan daripada Mekah tak sampai Madinah lagi. Nabi beradu di Kubak, buat masjid Kubak dah. Nak royak kata masjid ni penting dalam Islam. Nabi nak pergi Madinah. Tapi siapa di Kek Kubak, nama Kubak kawasan itu Kubak. Nabi buat sejik mula-mula sekali di Kubak. Tengok. Duduk 5 hari di Kubak. Lepas tu dia tolak pergi daripada Kubak pergi Madinah. Duduk di Madinah sebulan. Lepas pada sebulan Nabi beli tanah. Buat masjid pula Madinah lah ni. Hanina ayat tu Islam ni memeting besar berkenaan dengan masjid. Begitulah hari ni kita nak proseskan sore-sore ni kena ajak masuk sejid. Wairung pun kena masuk sejid. Hak tua sama telah. Tino jatah sejid. Sejik tempat perhimpunan untuk nak ubahkan sikap kehidupan. Nak wipahan ke apa sejik? Haa, hari ni buat lagu mana? Hari ni nak buat mana? Topai ni punam kena fikir nak buat mana? Kita nak fikir mana? Ni anak-anak kita duduk ngaji sekolah ni weh, makcik-makcik. Oh. Anak dia tu 3 beradik. Anak dia tu 2 beradik. Anak Datuk Nur 4 beradik. Dia tu pergi ngajar, dia tu pergi ngaji. Hak ning sekolah ning. Suti kapung 2, 3, 4 buah kereta. Kereta tu, kereta pengangkut teh anak sekolah tu. Rapsung nakrian, penuh. Tayar tak payah berapa. Rung, hadap kun nibung. Haa, tu nak ayat tu. Nih, tapi tengok ke tak ngorik dengan isu ada ke tak demo ni sejik? Ada ke tak? Anak-anak muda kita ada ngaji sekolah ada tak sini? Amor dah tengok hak adanya. Hak 3 selendar. Hak nyawa bunyi kering tu. Hak tu lah banyak sekalinya. Hak muda-muda duduk di mana, duduk semayam mana weh. Adik-adik sekolah semua duduk semayang mana demo. Geno demo tak mari semayang ngorik dengan iso di masjid. Marilah tolong ramai-ramai imarah masjid ni. Tolong imarah masjid. Tolong maju masjid ni. Maju masjid, besar masjid dengan semayang baik. Hanya ya. Lebih-lebih lagi punam kena susung. Siapa dia nak jadi pengganti lagi akan-akan. Kita panggil kata tukar penyambung. Bila tak ada rung tua ni, rung hot loh ni, rung hot 3 selendar ni, siapa dia nak ganti pula?
Kalau hari ni kita tak start lagi, hari ni kita tak start lagi tengok bakar-bakar anak kita kebolehan dia. Sedangkan anak kita banyak dengan di sekolah. Pandai-pandai. Hok best sedap. Hok baca Quran sedap. Hok baca ketubah sedap. Hok duduk kelas 10, kelas 11, 12. Balalana. Tapi kita tak ambil guna dia. Kita tak ambil dia tu macai dalam masjid kita. Kita tak tahu kebolehan anak kita. Sini kita mundur ni. Cuba kita ambil fuaning mari semaya di masjid. Ambil fuaning mari semaya di masjid. Dia berkata ni ada ngaji sekolah di Tok Meru ni. Oh tu ke? Lah hei. Pia pandai bel kata hei. Hei. Fuak demo siapa dia bel sedap. Ha fuak yo ya. Hei ni Tok Meru ni ni. Tok Meru ni. 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 Oh, ni. Oh dia ni ni. Hei dia ni badu bau ni patai boleh dia ni. Gapo? Bel bel. Ha pak kita. Pak kita tak tahu kata orang kapung kita. Tak tahu anak siapa. Duk ngaji sekolah mana dia? Tak tahu kita. Kerana tak pernah kita helok dia mari duduk di masjid. Tak pernah dia, we are sedang kuam sama dia. Dia tak ada sedang kuam sama dia, kebolehan dia tak ada. Kerana kita tak usah dia sini. Bila kita panggil dia mari semaya sini belaka, mari duduk di masjid belaka, kita tengok boleh lah. Oh, mu anak apa ni? Anak leh. Leh sodah. Ah, leh itu leh lesung lesung sung mesung mesung. Oh, muda kaji kalau hano, saya kelak. Heh, tiga. Oh, ya di deklah apa dah? Allah masya Allah. Gibeg. Oh, body of bed tengok Allahu Akbar muda neng badai boleh rangwang pun Allah. Oh, kapung gege. Tak bisa dengar lagi bed sedap. Dia macam dengar terbilah dulu tu. Ayalah salah. Potasi radio jauh lah. Butir-tik tak butir-tik. Pas nak tanya mana nak semaya. Kau pakai kanu dah buat. Gila weh musawai aku malah gigit nak tanya mana bet. Dia tak hangin. Dia tak? Haa, tu nak kaya kata. Cuba anak kita sedak-sedak Allah baik. Dia baik sedak ni kau tua-tua kau apa ni kau Allah. Eh, weh mu dengar-dengar. Weh mu dengar-dengar. Weh beda-beda. Nuak kena naik bulu wakmu kau. Dengar hayalah solah tu kau. Weh, sepuluh buluh perenu dah. Li-li-li-li-li-li tu dah ya. Allah, dengar weh mu, dengar weh mu tu kau. Allah, weh dia pun selalu start gerum-gerum dah. Mek dia pun gulung-gulung-gulung kanon dengan secara tu kau. Kegelikup. Pop ngok kumuh. Dah wei mudah dah. Allah berik jalan wei mu. Oh, lubai-lubai tu. Tak kira dah. Tai lembu ke tu brop brop wei mu. Nak jatuh bini-bini. Aduh. Nak mari semaya. Kena best dak, best dak, best dak. Ha tu best dak noh ya tu. Bo nak semaya tengoklah kan halu tak ada. Tak masuk dalam sejadah lah. Tengoklah seluar dalam cucu dah sebut. Mereka luar dalam cucu tak sini. Buat kanan halau. Tadi kita panggil dia. Blup, 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 blup. Gaduh selajak. Ha, tu nak ajak kata. Tidak? Ha, ya perlu kita. Dan kita guna anak-anak kita, kita boleh tahu lah. Apa ni kuam sama. Kebolehan anak kita. Kita tak guna hari ni sebab tu nak helak sini ni. Ambo ceramah mana-mana, maha ijrah, ambo royak lah ni. Hak ni penting samkan dalam masalah ni. Dalam masalah ni, dunia tengah dah haru-haru lagu ni, perlu sekali kita ambil anak kita semai sini. Kita nak ngorek dengan iso je. Ya. Tok Imeh kena bersorak dengan puak-puak ni. Kata korong, korong, korong. Tok Imeh nak mitok mari semaya sini lah. Belalah subuh dia masak hari berapa sejuk. Puak Werung tak berhi. Tak mitok. Nama tak ngorek dengan iso ya. Pakak mari semaya sini lah ayat tu. Haa, tu nak ayat tu. Nak tengok bakar-bakar anak kita. Kebolehan anak kita. Kita sendiri tak tahu kata anak kita boleh setara mana. Tu nak ayat tu. Dan kita helak mari sejik tahu dah. Allahu Akbar. Hak pandai kera'a tu kak lu. Wujadi tu imi, wujadi tu imi. Haa, tolak-tolak gigi-gigi. Naik. Tok Imeh pun tolaklah anak-anak kita, nak training dia, nak fuk dia, nak ajar dia jadi Tok Imeh. Learning kita kena ajar ni.
Tok Imeh tak ada bila, dialah boleh jadi Tok Imeh. Tok Bilal tak ada bila, dia jadi Tok Bilal. Tok Khotik tak ada bila, dialah jadi Tok Khotik. Kerana jadi tukar penyambut dah. Tukar penyambut nak ganti orang tua dah. Apatah lagi nak wirti zangi-zangi. Nak wirti kosidah-kosidah. Benda-benda agama. Kena heloklah anak cucu kita sini. Ha tu. Lebih-lebih lagi, kita nak jadi anak yang soleh. Tu hak besar sekali. Tu apa panggil paumai sutai. Paumai sutai kita situ. Situlah kemoncok kita sebagai dua ibu bapa. Duk helok anak kita nak jadi anak yang soleh. Kalau tak mari sini, setok diketung habis. Khabar-khabar seka. Supaya mengair dah. Ciup. Boleh seka berat. Ni kata, anak ya pergi dah. Hok mana? Hok best dak ya. Hok mana? Dah berebuh boleh nung lah. Ya, sore. Habis-habis makan dia penyakit. Karena kita tak helok masuk gok. Supaya itik je lah. Haa, telur kok si, duk keluar gok. Tak banyak mah, letem musik. Di makia anak kita pun hari ni. Cuba kita pakai helok, helok, helok masuk. Karena apa tu? Karena semua puak kita ni ada anak nak jadi anak soleh belakang. Nak jadi anak soleh belakang. Karena anak soleh ni Nabi dia royak dah. Nak tinggal anak soleh. Pak anak soleh ni bukan mudah. Bukan mudah. Terhati di atas keluarga yang betul-betul cara. Terhati di atas keluarga ibu bapa ni padu. Baru jadi anak yang soleh. Kalau kita lepas calu, kalau kita tak padu, tak ada jalan anak kita. Dia tak akan jadi soleh. Ha, sini kita sesah bila kita duduk di kubur esok. Kerana anak soleh dah dia duduk minta doa dengan Tuhan semua. Dia duduk minta apa? Allahumma gfirli zunubi wali walidayya. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Eh Tuhan ku, apunlah dosa ku ya Allah. Dan dosa dua ibu bapa ku ya Allah. Bagilah rahmat sebanyak-banyaknya kepada dua ibu bapakku, ya Allah. Kerana dia sedih, kerana dia susah, kerana dia duduk mengasuh aku di masa dia di masa aku kecil-kecil dulu, ya Allah. Ni anak soleh dia minta ni. Ni Tuhan suruh doa lagu tu. Bila dia doa lagu tu, kita duduklah kubur. Dulu dosa banyak, tapi anak kita duduk tak darat ni. Anak kita duduk tak dunia duduk minta. Khabar-khabar dosa kita duduklah kubur. Kau habis, kau habis, kau habis, kau habis. Lama-lama, kubur kita jadi cerah. Kubur kita jadi luah. Gena tu rahmat yang dapat tadi dengan sebab anak-anak soleh anda. Sebab tu Nabi dia berat menarik anak soleh. Tujuan kita ya gena. Nak tolong kita anak soleh ni boleh boleh tupai dunia dan akhirat. Kalau kita tak mati anak soleh, oh ya cara kita kita demi kita sakit dia riba kita. Dia suap nasi kita. Dia kepong kita kalau kita jadi nyakit ama pak ama perut. Dia kepong kita kita lobeh. Dia mandi kita, dia suap nasi je. Tu anak soleh. Dia tak buat kasar dengan ibu bapa. Sampai mati, dia riba cik dia, dia bomek dia. Haa, no, ya anak soleh. Haa, kalau anak tak soleh, tak nak kecek dah. Supaya kita dah tahu lah kau tu lah. Haa, sari-sari alawak, alawak, alawak. Nak duit, 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 duit. Tu awak kapok dengan kolok. Cik pun lari, lari, lari mutar. Mek dia tak tidur rumah takut kena semelah. Hani nak ayak dia tinggal anak tak soleh nak ayak tu. Habis benda ni kena cut ni kena wik kena. Haa, kena wik nampak kita hari ni. Hani kita nak hijrah ni. Hak ni kita nak jadi susun ni baru ni. Bukan susun apa susun anak kita nak jadi pakar. Pakar dia, pakar kita. Pakar kampung. Pakar masyarakat. Haa, hani kita nak sekali nak ayak tu. Maka benda ni nak ayak kata. Satu di antaranya apa nama? Berhajat kepada keluarga yang yang tenteram. Berhajat kepada keluarga yang apa panggil yang padu kepada anak-anak. Apa panggil nak pada keluarga stabil di dalam kehidupan. Hani Islam yang nak sekali ni. Kalau keluarga tak stabil, dia tak jadi anak yang soleh. Tok laki lagu ning, bining lagu ning, khabar-khabar bergocoh. Khabar-khabar petapa, khabar-khabar apa ni pencerah, tak ada jalan, tak ada jalan. Ya kena keluarga tu keluarga yang stabil hidup. Yang semakin hidup.
Maka keluarga nak stabil ni bukan mudah macam-macam weh. Bukan mudah. Ni kita duduk ramai-ramai malam ni ni. Hak ada anak belaka, ada cucu belaka hari ni. Bukan yang mudah kita. Ada setengah orang ni mula-mula bini, mula belaki susah. Dekat-dekat nak cerai, dekat-dekat cerai tapi dia sabar-sabar. Bola ni baru tenang, baru tenang, baru tu heavy tenang. Ada juga. Ada setengah orang ni mula-mula belaki, mula-mula bini ni kak weh ha. Kerja naik tagal lah, naik tagal, naik tagal, naik tagal. Seni. Selera, akhir selera. Boleh cik. Gadah pas kereta, gadah pas rumah. Ada juga macam-macam ujian Allah Ta'ala. Sebab tu hari ni keluarga ni penting sekali. Penting. Penting apa? Untuk nak melahirkan anak-anak soleh. Nak melahirkan anak soleh ni berhajat sekali dengan keluarga yang stabil dalam keluarga. Stabil dalam hidup. Mana laki bini kena stabil. Laki bini kena sepahami. Apa yang saya ada kau cai sengkan lekan. Tuk laki pahal bini, bini pahal tuk laki. Kalau tuk laki tak pahal bini, bini tak pahal laki, siap. Bergomor. Hak tu lah duk bergomor hari ni aku tu dah. Kerana kalau tengok dasar hak tu ada royak dalam Quran. Dalam surah Rum ayat yang ke-21 kata silap ambo. Tuhan kata gini ni bak keluarga. Nak melahirkan anak-anak. Nak melahirkan generasi-generasi yang soleh. Yang solehin. Lagu mana Tuhan kata? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tuhan kata. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan setengah daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Setengah daripada tanda Tuhan ni kuasa. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Bahwa Allah Ta'ala ciptakan kamu. Bahwa Allah Ta'ala buatmu. Di kalengi puakmu juga. Azwaja. Apa azwaja? Pasangan-pasangan. Setengah daripada tanda kata Tuhan ni kuasa. Tuhan buat kita ni sepasal secuk. Gapo secuk? Tino jatah, tino, jatah, tino. Ni tanda Tuhan kata tanda aku kuasa. Kalau aku tak kuasa boleh diwak jatah belakang. Boleh jadi wak tino belakang. Boleh jadi tak wak belakang. Tapi Tuhan kata setengah daripada tanda-tanda kata aku kuasa ni. Aku menjadikan manusia itu pasangan-pasangan. Kita panggil secuk. Tuhan wak kita ni jatah tino. Tino jatah. Lepas Tuhan wak apa? Tuhan wak apa boleh kita tino jatah ni? Litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha. Supaya nak widuk sekali. Tu hewak kita ni tino jatah. Jatah tino. Buat apa? Nak widuk sekali. Dua-dua ni tino jatah. Hak jatah kena bini. Hak tino kena belaki. Hanya tu hewak kita ni. Bukan hewak peri-peri. Bukan kata, ikut mula. Aku buat jatah, duduk kat mu. Hak tino, duduk kat mu. Mutusah belaki lah. Mutusah bini lah. Sepenuh tak? Dah, tak sepenuh. Kerana tu hewak kita nak hidup sekali. Kalau tak hidup sekali, tak sombun. Apa tak sombun? Tak melahirkan zuriat-zuriat. Tak melahirkan anak-anak yang mana kita nak jadi anak soleh. Nampak mana? Tino tak belaki, jatah tak bini. Pakal kita tengok, tino tak belaki, jatah tak bini. Nampak sombun tak? Nampak sempurna ke tak? Tak sempurna. Sambil orang tino kalau tak belaki sampai mati, tak sempurna. Orang jatah ni makia kalau tak biling sampai mati, tak sempurna. Kerana Tuhan buat yo ya, litas kunu ilaiha. Nak widuk sekali. Maksudnya nak wibining, nak wibelaki. Ni Tuhan buat kita nak wibining belaki. Kerana nak melahirkan zuriat. Nak wibulih enak. Haa tu. Sebab tu kita kena biling, kena belaki. Cuba tengok kalau orang tino tak belaki ke mana tengok. Kita nampak air muka yang lagu mana? Oh.
Nampak dia kriak. Nampak dia tak sudah, tak sudah. Dia kata, baba ni, dia ni, tak ada orang masuk minta. Kalau nyanyu ke dia, baba. Dia nak belaki cekak tapi tak ada, baba. Lepas kita tengok lagu mana di muka dia. Allah, tengok tali, tengok budak lu dia. Teringin selalu dah. Mari. Kerana nampak budak, budak lu. Dia gerai ke budak lu. Gino tu? Kerana dia nak, dia kasih pada budak. Dia nak ke anak. Dia nak ke anak. Tapi tak ada arah lah, tak boleh belaki. Tapi jiwa dia nak ke anak. Kalau boleh budak ke dia, dia teriak, ya. Gino? Dia ketobat. Dia gerai. Dia gerai budak ni. Haa. Gino? Allah, dia nak ke anak lah. Dia nak ke anak. Jadi tu perangai dia. Supaya juga hak jatah. Tengok jatah tak bini. Kita tengok lagu mana jatah tak bini weh. Allah, jatah tak bini kau nampak selabi. Tak hari pagi-pagi selimut telanyer itu ya. Buti-buti duduk luar tak tak ada. Suk digapo tu tengok gigi tak beruh. Kata leh kena tak beruh gigi. Kau buat apa malah leh eh. Gigi tu ada dekat mamong lah. Gino, dia tak ada kuasa nak makan, tak ada kuasa nak jangkuk, dia tak ada nak bining. Hanya nak ajak tu. Duh, tak kari. Orang yang matang belakang, tak matang dia. Ini buat harta, gino, tak ada enak. Hanya nak ajak tu, orang panggil tak sempurna. Kerana tu yang ajak dah. Litas kunu ilaiha. Supaya dua orang ni nak widuk sekali. Nak widuk sekali. Maka benda ni tak boleh widuk sekali, haram. Hak tino anak datuk ning, hak jatah anak datuk nung. Tak boleh duduk sekali haram. Tak usah kata kita nak apa ni, nak tepuh dengan dia, nak heret dia tak boleh. Nak tengok pun tak boleh dah. Ha, situ apa panggil adanya perkahwin ni. Ada perkahwin ni, ada perkahwin ni. Apa panggil syariat kahwin ni, ada unen-unen nikah. Ada yang hawa nikah di syurga. Nikah ni satu perkara yang pasti dalam Islam. Tak boleh duduk saja-saja, tak boleh. Haa, nak jadi halal ni kena nikah. Haa, Tuhan pun suruh duduk sekali, dia suruh nikah. Maka di nikah ni lah duduk jadi sangat. Duduk jadi kena. Ada kalau menikah kena dengan lak Islam. Ada kalau tak kena dengan lak Islam. Sah tu sah. Tapi dipilih jodoh saat ini tak mengikut yang diarah oleh Rasulullah. Cari bini tak ikut cara-cara Islam. Ha, maka sini jadi lokoh. Lokoh, lokoh. Nabi kata siapa dia belanja maha tak berkat dalam kehidupan. Kita maha. Maha, 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 maha. Tiap-tiap tahun naik sepada ria dah. Hok jatah mucak panjang. Kita tanya oleh tina berapa kuk, makcik. Hau, kak dia 3.5 kuk. Lepas ni adik dia, tak hau. Kurang-kurang 2.5 kuk. Alah, 2.5 kuk lah, makcik. Ha, bukan ikan kering anak makcik ni. Jatah berkelip, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mucak apa rumah, letak kereta. Hok jatem tak ada kerja gapo selimut lanya ya rumah. Banumik mano, numik mano. Ha tengok. Hari ngaja. Nabi pesan pula kepada pada sahabat dia. Nabi pesan ke sahabat dia. Iza ja akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Bila orang jatem mari masuk nak mini anak mung hei orang tino. Fazawwaju. Bila orang jatah tu ada agama. Man tardawna dinahu wa khuluquhu. Orang jatah tu ada agama dan akhlak baik. Pi perangai budak ni jatah ni pi perangai molek. Lepas tu ada agama. Nabi kata fazawwaju. Munikahlah anak mung jatah ni. Wa illa taf'alu, kalau mung kita nikah tak buat benda ni. Takun fitnatun wa fasadun kabir. Nanti anakmu akan jadi rusak besar. Jadi fitnah besar lagi ke datang. Hasil ni tak jadi ni. Orang kita bukan tengok dua tu dak kita.
Piyak orang jatah mari masuk minta anak kita tak tengok serupa dengan Nabi Raya. Nabi kata tengok orang ada agama, ada akhlak baik. Nikahlah anakmu. Jangan tak nikah. Kalau mu tak nikah, anak tina mu akan jadi petenuh besar. Jadi pasak kerusakan besar lagi ke datang. Nabi kata, pas tengok sini Allah hari ni teruk kita. Karena apa? Karena kita tak nak pilih waktu duduk. Kalau pilih waktu siap dah. Orang ada agama masuk minta anak kita. Tapi tengok Allah, hidung gebai. Datang mari dah. Demo menesta tu yo. Tapi si brown. Kok jatuh si brown. Lepas tu hidung gebeng. Allah. Padahal budak ni geti ugamu. Bel sedap baca Quran sedap. Tapi kelabu sikit lah dia. Nampak geno yo jihot tu. Kalau kereta tak apa sembuh secak lain boleh. Kau ni gonyoh ke ketah pasir tak jadi. Kerti tak? Dah. Tak jadi, tak jadi. Mari kata makcik, kena ni anak ambak dunak, anak dunak ke anak makcik ni lah. Laku mana makcik? Dia tengok, mananya anak tu dah. Tu di, tu eh. Hei, anak ambak juga payoh lah. Mari dengan mutu lah dah. Mutu pula pun pakai paidang dah. Kau tahu mana tak tahu. Dah wik 110. Anak lo, hei payo, ambo lah tuan, awak lah nama ni kau. Hei, banyak orang benar tu, mari duk tanya. Hei, payo, tak usih lagi ni tau. Baru ni dia tanya, tak perang, tak perang. Anak awak. Mek pula bodoh bayak, mek. Bodoh tak lama ni, mari pula dah, mari. Mari, tapi Toyota Rio. Paidang lagi. Injen tak bunyi-bunyi song. Baru bawa tupik. Toyota Rio Siprak tu. Allah lomek. Molek. Tengok dia. Oh tak tanya. Makcik kena tu. Mari tanya tak sudah. Kau rumah tu lah. Duk kena lah ayah rumah ni kau. Hei budak ni kau tak payah. Tak payah anak rumah ni kau. Hei yang budak-budak lagi budak ni. Demo tak masuk. Masuk tekal dah. Tengok. Mek dia laka-laka tu. Hawa mari dengan kereta. Jadi lalu dah. Hanin jadi, hanin, hanin jadi ni. Padahal dia kat kereta tu, dia penyek orang dia. Hari menikah tak ada dek di kereta tu. Masa nyambut kita tengok dia jatuh lah. Mana tempat tau-tau contoh yang tarik wudut mana? Tak ada oleh belakang ada rumah padi tu condau. Tengok serati dua beranak. Dia mengerai. La ilaha illallah. Kena tipu ya. Hani nak ajak kita hari ni apanggil. Apanggil duk gila kepada waktu. Tak tengok pada agama. Hasil ni. Ha, Nabi duk royak dah. Letina tengok jatah dua kara. Dua kara. Letina kena pilih jatah dua kara. Nabi kata. Man tardawna dinahu. Orang yang ada agama. Orang yang reti agama. Wa khuluqahu. Dan perangai molek. Dua ni campin. Orang nak cari wakna tu ingat molek. Dua ni. Kalau ada agama saja tapi akhlak ada. Tengok tahu nak tu wakcik sung tu lah. Jadi sungguh. Tu imej tak ada dia kata. Baca sedap. Tapi so, Allah pagi-pagi dah duduk dah kopi menaki. Tak si, menaki, punuh, akhlak ada. Tu nak ayat tu. Tu, Nabi ayat. Lepas kita tak pilih lagu sa'ning, tak pilih lagu sa'ning. Sining dah jadi macam-macam, jadi macam-macam ni. Hak ni lah, tak ada lama bercerah. Hak ni dah. Hak ni dah jadilah masyarakat kita dah, nak ayat tu. Tu nak ayat tu. Banyak. Sebab tu nak cari bahagia sekali ni, payah sekali. Kerana Tuhan ada royaknya, ayat sana Tuhan kata apa? Litaskunu ilaiha. Supaya nak widuk sekali laki bini. Waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Tuhan kata bila mung tu berlaki dah, bini dah.
aku jadikan mu sekelaming saat itu mawaddatan wa rahmah, berkasih kasih saya. Ni hak tu hewak. Ni dasar Allah Taala. Ya nak widok berkasih kasih saya. Ya tak sewi balau. Ya tak sewi cerah tangga. Dah mau nikah dah agak cerah-cerah matilah. Tak ada arah lah mati ni kena bercerah. Tok laki dulu, kau bini dulu, kau tak ada kira dah. Jangan duk cerah celah-celah ni. Duklah berkasih kasih saya. Hari tu hari ni. Tapi kita bila tak situ, sining tak leka, tak ada kasih saya dah. Khabar-khabar bini teriak. Khabar-khabar bini teriak. Geno, kena jet spring di tok laki. Ha. Tidak. Jep. Apa dini? Ya. Patak orang tak gamuk nak pergi motor email yang ada. Email. Kita kena jet kemarin yang tiga utik. Tak ada. Tak gamuk kan ni. Duk dengan itu. Duk kerah dengan air mata tu. Nak royak orang malu nak royak tu. Tok laki ni habis wak-wak dah. Ha, ni. Hak ni hak payah dah hari ni nak royak moci-moci ni. Sebab tu payah nak lahirkan anak-anak soleh ni dah ni. Kestabilan laki bini tak ada hari ni. Lebih-lebih ada menatian ni, menatian ni, menatian ni, menatian ni. Ada menatian ni ke Allahu Akbar. Bini sebutin dia cara dia bucu dindai tu. Dia main. Pukul dua tak tidur lagi. Dia temu jatai mana tahu dia. Gena tak tidur lagi. Jatai ni kaya tak ngata. Makan kafe ke. Iyalah kita ke kafe nak tengok bola malam ni. Arsenal lawan Brazil. Tanya pula kafe apa. Ini mah hanya jatai la ilaha illallah. Jatai mana toh tahu. Sebayu ke mana tahu. Jatai pun jawab. Oh kafe makan kafe. Tanya kafe jiho apa. Kafe pok ke. Jatai pun jawab. Bukan kafe cap belakang kapok. Kata kalau tidur dah. Haa, cuba tengok. Tok laki cara dia, pek. Haa, cik. Masing-masing nak pun. Hak ni lah khabar-khabar tok laki perak anak. Khabar-khabar bini perak anak. Kena? Tok laki turut bini orang. Bini turut tok laki orang perak pakar saya kot apa. Haa, ni ngayak. Hari-hari ni sangkum beli hari ni ngayak atas tu. Kerana apa tu? Kerana terlalu, apa ni terlalu ke apa? Seri. Bebas-bebas lajuk hari ni ngayak tu. Ha, di saat-saat lah nak ya. Ha ni bala dia tunggu nak mari masuk dalam negara kita ni. Nak masuk dalam kampung kita, nak masuk dalam ampa kita, nak masuk dalam cangwak kita hari ni. Perkara-perkara ni. Sebab tu hari ni jatai sama jatai boleh menikah dah. Tino sama tino dia main lesbian boleh dah. Dia tunggu nak menikah dengan lembu, dengan kubah tak boleh lagi ni. Ha ni nak ya. Ha, sekali lagi tino boleh nikah dengan kucing, dengan kambing lah. Hari ni noyak tu kita dah rusak pasak noyak tu. Hari ni, pasal lagu mana noyak? Tapi tu bukan mudah, bukan mudah. Bukan mudah kita nak capaikan benda ni noyak pocibu ni. Sebab tu hari ni berhajat kepada kita bergotong royong. Kita masa dulu noyak tu, apa ni gambar dia dulu. Kita jonglang kita. Kita pusing pilih klik dulu lagu mana. Allahu Akbar. Paling agung sekali. Rasa gembira masyarakat masa dulu. Masa dulu bila orang nak buat makan ke pulak kampung, orang kampung tak kerja pakak mari tolong. Tu masa dulu nak ayat tu. Ambo dai lagi. Hak jahat tak nak buat masa jamu. Nak buat puluk sah ni. Nak makan lembu 7 ekor, 9 ekor ni. Nak ayat dulu. Hak bagi hatak gi tebal pun sagu, ambil daun. Mari nak jahat. Dua kali dengan rotai kera tu. Serang awak. Awak basah-basah royak dulu. Awak bagi yang basah jamu, kapik. Ambil papel dinding, ambil papel latar siapa dia rumah, siapa dia gaji dah. Mari lapik, orang lagi bagi awak tok takut tu. Ha, tok awak pejo panjang, pihak orang nak makan esok. Dulu ni baris, ni baris. Berapa malam dah. Di rumah orang awak makan tu. Pelita terik yang putih, pelita terik, pelita angin, sip, ya tu. Cukup, ya tu. Hak tina koyak bawah, siya lada, numuk ni noyak siya lah. Nak siapa? Puak tu timur tu, hak cara air tu, lanyar telaga dah. Cedek dengan bekah-bekah dah.
Puan aku konyon hari dah. Palok korek tu hari dah. Buh tiuk sika dah. Ha, tebain dengan tika dah nak tu. Kuku jijok geruk, 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 geruk pun naik udah dah. Tu nak ayak masa dulu nak ayak tu. Haa, tu nak ayak tu. Nih, nak ayak. Hadut je dapur tu je nanok tu. Gali rokmur syak dah. Tak nak puluk karung lah. Tu nak main dulu nak ayak tu. Haa, tu nak ayak. Jadi, minggu-minggu dah tak kerja nak ayak. Begatu royong, begatu royong, begatu royong. Haa, tu nak ayak tu. Bila sampai hari puluk hingga berbakat lah. Menyanggur akik tu akik ni ayak dah tu dah. Lepas tu bakat makan puluk nasi manis. Buat dia nak ayak tu. Amai dulu. Tak ada balas tak ada apa. Bawa timbul bang. Gena ting sewa. Kisi sewa. Nanok sewa. Gula sewa. Orang buat puluk. Kilik bik ya tuai kerja. Gula mari lenung. Ting mari lenung. Ha, kisi mari lenung. Speaker mari lenung. Makut pinggit mari lenung. Nak ya tu. Nyanggo mari lenung. Tak ada buat apa sekarang. Kilik bik ya. Ha, kilik bik ya. Ada sebaik duit. Boleh petai tu. Perang. Ha, nyanggo. Perang. Ha, ting. Perang. Ha, makut pinggit. Bayar habis. Dia mau mari pecah kongkain kau. Tak ada. Siap dah. Tu nak ya. Di sini dah timbul tidak ada perpaduan umat. Tidak. Aku tak tupai mung, mung tak tupai aku. Hatu mula. Gena, mung boleh sewa, tak ada apa. Mung buat puluk besar, tak apa. Mung ada duit, mung sewa habis. Tak berhajak pada tolong dah. Ha, sini mulalah, nak mula balak. Mula tekai, mula belakang. Sini mulah payah sekali nak cari perpaduan. Dia baca saja waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ha, bersatu padulah kamu. Jangan kamu bercerai rubuh. Jangan kamu berpecah belah. Berpegang dengan tali Allah. Tak ada, tak ada. Sini timbul nak jatuh. Sini timbullah mula putus rahim. Adik beradik kadang-kadang tak baik. Kadang-kadang anak sama anak sepupu tak kena lagi mari. Ni hari ni nak ayat tu. Anak adik nak kakak tak mari. Ruang anak ni tak masuk nama yang sama ruang anak. Padahal pak adik-beradik ya. Pak sama pak ni adik-beradik ya. Tapi anak sama anak tak masuk dah. Ha, kenapa? Tak besok mari duduk sekali. Lepas tu lebih lagi panggil kerja budak lah ni. Tak suka budak dulu. Masing-masing duduk lebih bilik. Aku tak padu mu, tak padu aku. Bila tak padu, tak ada berasa kasih mesra. Dulu ia main tik sekali. Tidak. Ia main hunggar sekali. Ia main nusuk sekali. Ia padu hunggar sekali. Ada tempat dia kasih mesra. Learning rabuk, learning tak. Anak mu orang kedai, duduk lah bilik, ia tak padu. Sain cik dia mari, ia tak kena. Sain mek dia mari, ia tak kena. Sepupu dia mari, ia tak padu. Sini mula cerah. Kau masih sengih. Hani nampak dah ni nak ayat ni. Hani tak ada air kita di hari ini. Sebab tu kalau kita tak tatung di hari ini, mana? Mana perpaduan umat nak mari? Mana ke, apa lagi apa ni, beban ni umat di mana hari ini? Tak ada. Sebab tu berhajat hari ini kena kumpul. Kena hipung anak-anak muda kita ke masjid hari ini. Tak ada dah. Untuk nak melahirkan anak yang soleh. Hatu nak ayak ibu-ibu apa-apa. Hak ni penting sekali ada dah. Ni mahal ma'al hijrah. Hak ni hak kita nak sekali ma'al hijrah ni. Bukan kita nak makan surau, bukan kita nak ramah-ramah dah. Kita nak cari titik perubahan kita. Apatah lagi kalau kita kau tua. Tahun baru ni 59, ni 90 dah. Orang hak 90, 91 dah. Kena kuatlah mari sejik. Kena rajinlah berbekal. Kena rajinlah mengatik. Kenapa? Bekalan kita sudah berakhir dah. Kalau kita tak kejar lagi, tak hamak lagi, tak buk lagi. Amalan-amalan bekalan nak pergi akhirat esok. Kita nak makan gapo? Kita nak makan gapo di sana? Ha, tu nak ayak tu. Kerana Tuhan dia royak nyata dah. Ha, tu. Tuhan dia royak nyata dalam Quran. Gino, dia royak. Tuhan ada ayat Al-Quran dalam surah Syura ayat yang ke-20.
Man kana yuridu harsal akhirata nazid lahu fi harsih. Tujuh hari ayat. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih. Siapa-siapa yang nak-nak ke kebun akhirat, nascaya kami tambah lagi kepada orang itu. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Siapa-siapa yang nak-nak ke kebun dunia, nu'tihi minha, nascaya kami beri sebahagian daripadanya. Tengok Tuhan kecek dengan kebun. Tuhan dia kecek dalam Quran dengan rupa kebun. Tuhan sebut kebun. Siapa-siapa nak-nak ke kebun akhirat, Tuhan kata aku tambah lagi. Hati Tuhan kaya sendiri dalam Quran. Siapa yang nak ke kebun akhirat, aku tambah. Mu tak cuba sehat, mu nak aku wih penuh dah. Tapi aku tambah lagi. Mu tak minta pun aku tambah. Hati Tuhan kata, wa man kana yuridu harsad dunya. Siapa-siapa yang nak-nak ke kebun dunia saja-saja, nukti, hadir, nukti minha, nascaya kami bui kepadamu minha sebagian daripadanya. Siapa yang nak kebun dunia, Tuhan kata aku bui sebahagian dia. Aku bukan bui belakang. Ini Tuhan notis siap dah dalam Quran dia. Siapa dia nak kebun dunia, aku bukan bui belakang. Aku bui sebahagian dia. Aku wi suaneng, bukan wi tambut dak. Tu bezo no ya atau kita dunia akhirat. Apa maksud apa panggil kebun akhirat? Iaitu kebajikan-kebajikan yang kita buat hari ini. Kebajikan yang kita buat di hari ini tu hawi penuh kita. Wi pahala penuh. Bahkan dia ganda lagi. Ya wi lebih, ya wi lebih, ya wi lebih. Ya wi lebih. Macam kita sedekah jariah. Kita sedekah jariah wak sejik ni, supaya kita sedekah halal ni. Supaya kita sedekah halal ni, kan? Hak sejik ni, hak sejik. Hak ting duduk jalan ni. Tu hewi dah pahala kita. Kita halal dalam ting tu, tu hewi siap dah. Lepas tu bila ni? Oh, tu hewi tambah berah. Berah, 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 berah. Mana? Kita mati dalam kubur esok, duduk sapa lagi. Tu hewi duduk tambah, tambah lagi. Kerana kebun ni kebun akhirat. Ha, kebun akhirat noya tu. Tapi Tuhan kata siapa-siapa nak wak, nak-nak ke, nak-nak kepada kebun dunia. Tuhan kata nukti minha, nascaya aku wi sebahagian daripada dia. Siapa dia nak kebun, siapa dia nak kebun dunia? Yani siapa dia nak kekayaan dunia? Siapa dia nak kemewahan dunia? Maka Tuhan bukan wi belaka dak. Bukan Tuhan wi sekandak-kandak hati kita nak dak. Tapi buat kita tak ada kaya. Tuhan pilih-pilih ya wi. Kita nak belakang semua dalam ini. Cuba tanya nak dak kereta 5 buah sorang. Nak selalu. Nak dak rumah 3 juta nak dak. Nak belakang. Apa boleh ke dak? Dak Tuhan kata aku bukan wi belakang. Aku tak ada wi belakang. Aku wi sebahagian daripadanya. Yani aku wi sikit daripadanya, bukan belaka dak. Tu bezo Tuhan hak akhirat dengan dunia. Ha, hak akhirat dengan dunia tu bezo dia. Kalau nak hak akhirat Tuhan wi habis, lepas tu hawi lebih pula. Tapi kalau nak dunia Tuhan tak wi belaka. Oh, puak kita ni kalau Tuhan wi belaka supaya nak, supaya hati nak nak padah. Nak cok mano kereta? Kereta kita nak cok mano? Ha, dia tu pun dia tu 45 butir kereta. Kita 8 butir, dia tu 12 butir. Ah, siap sungguhlah. Baloh habis. Gino, belaga kereta 4 cok. Ha, kalau kaya belaka sebuah hati nak eh. Nak-nak belaka kekayaan dunia ni. Ambo tu boleh nak 12 butir kereta. Esok ha ni pakai. Lusuh tu pula. Tulak hanu pula. Aduh, dia makan tu banyak babo. Ha, sutis hari. Cutis hari. Lepas tu lebih lagi berapa 7 hari ya. Lepas tu, ha, hak tu, panggil hak,
hok wan tamkan hai gayo tu hai gajo gano anu ah gitu dak no yak tu nak belako nak kayu belako dia tu nak kereta gudang 15 hutik dia tu nak meko 30 hutik ah siap nak tak mano tidak kalau dunia tu hewi supaya kita nak padan balas tak penting ada takir ya hani no yak tu sebab tu Tuhan kata siapa dia nak dunia aku bukan wi belako dak aku wi belako hani nak royak kata Tuhan dia pilih akhirat gena dia tak wi dunia pasal apa kerana dunia ni sama tara ya munu wak gapo banyak-banyak munu wak gapo dunia banyak-banyak munggo munu mati tak lama dah akhirat ku wi banyak pun kerana dia kekal. Kerana kekal dunia akhirat kui banyak kerana ia kekal. Mudahlah syurga tak ada tubik-tubik dah. Tak ada pergi ke mana dah syurga. Tak ada puah-puah dah. Tapi kui banyak akhirat. Tapi dunia aku tak kui banyak nak buat apa buat bazir ya. Kui banyak buat bazir ya. Buat khenak. Ha tu. Tengok beza tu hak kecek dalam Quran dia. Buku dunia tu hak banyak. Kerana dia tahu kita duduk sama tara ya. Ni puluh nak pergi dah. Pawak gapo. Wih kau orang lain. Gatilah. Nak kemung belakang. Ah, tapi Tuhan tak wih. Tuhan tak wih. Kerana kita ni tak ada lama kan ni. Pak kalau lama pun lewat oh, Datuk tu 70. Lu 70 tahun tak ada mati lagi. Aloh lama dia. Lama pun tak ada dah. Habis sepak dah. Tekoh umur 40 30 itu ya. Lah ni kalau mewah tak lewat gapo dah. Ni hok tu tua no ya hok tu tua dah ni. Kalau Tuhan wi kaya mewah lewat gapo? Tak ada lewat gapo dah. Kalau beli kereta harga mahal tak lewat deras sikit kepala. Kalau cucu wak brek cen utah cen utah. Kalau wak kereta beli kereta mahal BMW. Tidak. Pak kalau makan pula, alah. Makan buah petah, tak boleh makan dah lah ni. Gerang-gerang cekak, petah rebuh. Gigi tiga urat. Gigi tiga urat. Kapa-kapa telah petah tu, tak ada mamuh tak? Klip, 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 klip. Ah, nanti ni, kop. Tak baik. Kenapa? Tak ada nikmat dah. Tidak, tak ada nikmat dah. Tak ada nikmat dah. Pada yang kata, oh, dah kita kaya, kita bini baru lah. Alah, mana buat kerapa? Tua tak nyung-nyung nak bini ada, nak bini muda. Alah, nak buat gapo, sepak ting tak bunyi dah. Dapat nak selok tengok tak ada pasal. Tidak. Tak ada buat gapo, buat nak hengin saja. Ha, hati nak royak kata tak ada guna dah kita. Ni dunia camkat. Dunia ni terhak. Sampai Tuhan tak wih kemewahan mengikut kita kandak tak. Bukan yang wih mengikut kita kandak. Ia kata, nukti minha. Karena saya kami beri sebahagian daripadanya. Hani nak ayat, bukan yang wih belakang macam-macam. Kita sudah boleh makan dah. Adakah pun Alhamdulillah. Betinya amal akhirat. Amal akhirat. Amal akhirat. Kerana akhirat kita nak duduk selama-lamanya. Wal akhiratu darul baqa'. Akhirat ni panggil negeri yang kekal. Ha, dunia ad-dunya darul mamar. Dunia ni tempat lalu jalan ya. Tempat lalu jalan ya kita. Nak gi ke lain kita ni, lalu ke dunia saja. Sebab tu Tuhan tak wi banyak kita. Ha, Tuhan banyak kita. Hani di antara nak ayat kata, hijrah kita ni ni membawa arti besar sekali. Apa tu? Ialah berhajat sekali kepada perubahan hidup kita. Apa? Kita di hari ini nak cari titik perpaduan. Titik ialah perubahan kita. Nak melahirkan anak-anak yang soleh. Anak soleh lah akan jadi gati kita, tolong doa kita. Hani kita hijrah noyak tu lah. Hani ibu-ibu ayah-ayah noyak tu. Haa, tu lah apa panggil hijrah ni memberi arti besar kepada kita. Agama lah penting sekali noyak tu. Sebab tu hari ni kita nak pakai helok. Pakai helok muda-mudi kita masuk sini. Pemuda-pemuda kita banyaklah. Hei pemuda. Hei pemuda Bukit Pacu. Ha, banyaklah kita masjid. Kita buatlah aktiviti kita. Kita kan buat di masjid. Pakai buat demo.
Letak buat demo. Siapa dia pradhan? Siapa dia rong pradhan? Demo jagalah masjid demo. Demo jagalah kampung demo ni. We jadi semolek-moleknya. Jangan we ada curi. Jangan we ada tu. Jangan we ada ni. Demo dah sebagai pengganti lagi ke datang. Tak ada dah hari ni. Haa, tu nak jaga. Hani perani muda-mudi dah hari ni. Kena ramah. Haa, itulah malam ni kamu rasa setakat tu lah. Nah, haa, pasal setakat tu lah malam ni nyo. Apa ni hijrah kita. Haa, itulah apa ni besarnya hijrah kita di hari ni. Membawa arti besar pada malam ni nyo. Kamu rasa setakat tu lah malam ni. Haa, ucapkan kamu daripada awal ke akhir. Sekiranya didapati kesalahan, kesilapan sikit sebanyak. Kamu minta maaf banyak-banyak. Nah, haa, kerana itu kelemahan daripada kamu sendiri. Apa yang comel-comel malam ni, ambil gunalah dalam kehidupan kita. Usahalah we anak kita tu sepakar-pakar anak. Jangan we anak kita tak ni tu deraka kita. Nak buat gana tak sebuah anak tu deraka kita hari ni. Usahalah lagu mana. Karena anak ni cahaya mata kita. Anak ni penyejuk hati kita. Anak pengganti kita. Tak ada dah. Sebab tu kita kena sayang ke dia. Kena pisah ke dia. Kena usaha dia menjadi sepakar-pakar manusia. We berjaya manusia hidup ni. Karena kita nak tinggal duduk dalam akhirat esok. Itulah lebih kurang. Maka sekali lagi saya terima kasih kepada tuan rumah. Selaku tuan rumah iaitu Tok Imeh, Tok Khotik, Tok Bilal. Dan kanak kemakan semua. Tu. Dan saya terima kasih juga kepada Tok Nebel. Pucuai Coroboh Poroso dia. Dan kepada Tok Menik kita. Nah, Tok Menik kita. Saya banyak-banyak terima kasih. Dan kepada Rong Nayuk. Ataupun Nayuk kita, ambo terima kasih banyak-banyak walau tak bersama dengan kita pun. Nah, dan ambo terima kasih juga kepada para-para imam yang ada di malam ni bersama dengan kita beramai-ramai ni. Ambo pun terima kasih belako-lako Imam Khotik Bilal. Kapung jirai-jirai kita sini, ambo terima kasih banyak-banyak. Itulah malam ni ambo boleh buinya, panggil buah-buah fikiran. Buah-buah fikiran untuk nak mikir nak paternal anak rakyat kita. Lebih-lebih lagi kita tengoknya masjid kita ni barulah boleh buat jemaah, baru boleh kita panggil mana dah boleh merdeka. Sayalah kepada negeri yang kita merdeka. Gitu tak? Kita buatlah ke kegiatan masjid kita. Padahlah kita boleh masjid dah hari ni. Boleh semayang jemaah dah. Jangan hidup baloh dengan siapa-siapa kita. Kita ni paternalah anak rakyat kita we jadi maju sekali. We ramah sekali pakat semaya anak rakyat tu. Tak ada dah. Tu hak besar sekali kita naknya. Nak imarah masjid kita, nak majukan ahli kampung kita semua. Jangan balah sesama Islam kita. Nah, janganlah kita iri hati sesama kita. Karena kita ialah Tuhan satu. Nabi satu. Nah, semaya satu. Kiblat satu. Agama satu. Khatullah ya kita semua. Jangan balah sesama kita. Bertenih-tenih kita nak ayat tu. Jangan. Hani apa ni perpaduan kita tak ada dah. Inilah kemoncok orang Islam dah gini. Maka amu sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakirna ma nasina. Rabbana la tuakhidna bima fa'ala sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Wala hamman illa farajtah. Wala aiban illa satartah. ولا مريضا الا شفيته ولا ضالا الا هديته ولا فقيرا الا اغنيته ولا جاهلا الا علمته ولا دينا الا قضيته ولا مجاهدا الا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا صحة وعافية اللهم اجعلنا صحة وعافية اللهم انا نعوذ بك من فيروس كورونا يا ارحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من فيروس كورونا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من فيروس كورونا وغيره من الأمراض ظاهرا وباطنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.